Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang juga telah mempertemukan kita, menyatukan hati kita sehingga kita dapat melangkah bersama-sama ke sini dalam rangka muzakarah atau dialog ilmiah dan ukhuwah, yaitu menjalin kebersamaan bersatu dalam perbedaan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang tentunya kita muliakan Bapak Satgir, para narasumber yang insyaallah nanti saya bacakan kurikulum vitae beliau masing-masing, yang sama-sama kita hormati para tamu undangan, ulama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan seluruh peserta muzakarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempertegas kembali, saya akan membacakan tata tertib muzakarah, dialog ilmiah dan ukhuwah. Tolong di para peserta diperhatikan. Pertama, yang bermuzakarah atau menyampaikan materi tanya jawab adalah narasumber, sedangkan para peserta yang lain hanya mendengarkan saja. Jangan pula peserta yang komentar, karena kami tidak menjadikan peserta narasumber. Kita udah pakar-pakarnya ada di depan kita. Kita diam aja. Saya pun moderator diam aja, karena saya bukan narasumber. Jangan tegang-tegang. Dua, para undangan tidak diperkenankan bertepuk tangan, mengeluarkan kata-kata yang tidak etis atau menyudutkan salah satu pihak, serta tidak boleh ikut memberikan jawaban atau bertanya kepada narasumber. Jadi ini bukan majelis YKS putangan, bukan. Ini majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar pahalanya hari. 2 jam kita duduk, ribuan pahala yang Allah berikan. Amin. Jadi enggak boleh. Kita minta juga, bermohon kepada narasumber, karena peserta punya etika, narasumber punya etika juga ya. Kan gitu, kami kan nyontoh narasumber. Kalau narasumber tak punya etika, kami tak punya etika juga. Jadi artinya, peserta punya etika, narasumber akan lebih punya etika. Karena orang yang al-alamah, ulama. Ketiga, moderator berhak mengeluarkan para peserta yang tidak tertib dan yang sudah ditetapkan. Saya mohon maaf Pak, walaupun Bapak tua, tapi saat ini saya presidennya. Jadi nanti saya minta tolong nanti dari keamanan, silahkan keluarkan satu orang Pak. Nanti urusan di belakang aja mainnya, di sini tak boleh. Jadi saya mohon maaf ya, walaupun Bapak lebih tua saya, tapi saya harus tegas dalam hal ini. Setuju? Alhamdulillah ya Allah. Dan moderator netral, tidak ke sana, tidak kemari, tidak atas, tidak ke bawah. Baik, kita akan sepakat mengenai waktu. Ini waktu sudah terpakai sekitar 20 menit, yang tadi idealnya jam 9.00. Berarti estimasi waktu akan saya kurangi. Pertama, kita mulai pas jam 9.30, berakhir jam 12.00, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Sepakat? Masalah pun kita mungkin takaroh, Allah kita tinggalkan, walat. Baik. Untuk pembahasan pertama, makna wa ahkamil bid'ah itu, narasumber sebelah kanan dan kiri saya hanya kasih waktu 20 menit. Silahkan mau dibagi 10 menit yang satu, 10 menit yang satu, 10 menit yang satu, 10 menit yang satu. Oh, enggak puas, Pak. Nanti belakangan kalian mau puas di rumah masing-masing. Nah, ini kalau enggak puas, tak akan puas. Sudah? 5 menit break. Minum dulu. Karena mungkin narasumber capek berbicara. Oke? Okay? Nah, oleh karena itu saya minta nanti para narasumber sampaikan yang inti-intinya. Jangan, apa istilah orang Melayu, tele-tele. Nah, tak jelas maknanya. Nomor 2. Hukumu niatus salat wal qunut. 20 menit. Berbagilah 10 menit. Break 5 menit. Yang ketiga. Hukmu tahlil wa qira'atu yasin wa du'a'u ma'ana. Ini 20 menit. Sudah saya hitung tadi ini. 4. Hukmu ziyaratul qabri wa tabaruk al-wasilah. 20 menit, maaf Pak, karena memang waktu segitu. Jadi, breaknya 5 menit, istirahat, tarik nafas, kemudian, kalaupun ada diskusi antara narasumber, terakhir aja, sepakat? Karena kalau setiap materi diskusi tak selesai nih, antara narasumber. Mungkin ini, karena saya hitung waktu diskusi hanya tinggal 20 menit. Baik. Terima kasih. Pertama, saya akan bacakan, waktu saya tinggal 2 menit. Saya bacakan kurikulum vitae narasumber, biar kita semakin menyatu dengan para narasumber, al-ulama, al-kiai, dan kita menyatu hati. Mohon maaf, saya bacakan nama beliau. Pertama, Bapak Muhammad Idrus Ramli. Lahir di Jember, tanggal 1 Juli 1975. Ini kemudian, di pendidikan terakhir, Pondok Pesantren Sidogiri, Pesantren, alamat Kencong, Jember, Jawa Timur. Bapak Muhammad Idrus Ramli. Sama-sama kenal ya. Berdiri, mohon maaf Pak. Boleh berdiri, mohon maaf. Betul-betul mohon maaf. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Kiai. Yang kedua, Bapak Muhammad Tobari Syadzili, tempat tanggal lahir Tangerang, 13 bulan 12 1964. Pendidikan terakhir S1, alamat Pondok Pesantren Al Husna, Jalan Raya Muhammad Toha, kilometer 4,5, Priuk, Tangerang, Banten. Mohon maaf Pak, Pak Kiai, bisa berdiri biar sama-sama menyatu hati yang kenal. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Yang kedua, yang ketiga, narasumber kita, Bapak Al-Ustaz Zainal Abidin bin Syamsuddin LC, tempat tanggal lahir Lamongan, 12 Juli 1967, pendidikan terakhir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau alamatnya Jawa Timur, maaf, Cipayung, Jakarta Timur, maaf. Kemudian yang terakhir, Bapak Al-Ustaz Firanda Andirja MA, dari lahir, tempat tanggal lahir Surabaya, 28 Oktober 1979, pendidikan terakhir sedang kuliah S3 Universitas Islam Madinah. Mohon maaf Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah saya bacakan kurikulum tenor sumber. Jadi nanti untuk pembahasan yang pertama, kita mohon beliau, nanti yang kedua, nanti pokok pembahasan kedua, dari sini mulai dulu, dari sini yang nomor duanya. Yang ketiga, di sini mulai dulu, nah, jadi kita seling-seling, kan biar adil. Nah, baik, sudah itu. Kita mulai yang pertama, waktu hanya 20 menit, kami persilahkan akan membahas secara ilmiah, yaitu makna wal ahkamul bid'ah
yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda An-Nizza dan Ustaz Zainal Abidin bin Syamsuddin Al-Sid. Waktu 20 menit. Sekarang pas jam 9:30. Berarti berakhir jam, nanti jarumnya jam 9. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Terima kasih. Sebetulnya tidak ada yang harus ditakutkan. Karena Pak itu NU, saya juga NU. Ya. Dan insya Allah ini ukhuwah. Dan ini kita akan gaji secara ilmiah. Dan saya akan bacakan, ini buku saya miliki ketika saya jadi anggota IPNU dulu, Pak Ustaz. Saya dulu lulusan pondok pesantren yang sering nonton Gus Dur. Ya. Tambak beras. Insya Allah, kiai favorit saya Kiai Najib. Sering pesan kepada saya, ikutilah orang karena dia itu benar. Jangan ngikutin kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Di sini ada prinsip NU yang harus dijaga bersama-sama. Ada 7. NU sebagai perwujudan tis'un nahdoh. Apa itu tis'un nahdoh? Nahdoh syar'iyah. Nahdoh ilmiah. Nahdoh tarbawiyah. Nahdoh khuluqiyah, nahdoh ukhawiyah, dan nahdoh ta'awuniyah, nahdoh ijtima'iyah, nahdoh iktisodiyah, dan ukhrawiyah. Jadi kalau keluar dari ini bukan orang NU. Ya, karena ini buku ke-NU-an yang saya dapatkan dan sampai sekarang saya yakini itu merupakan suatu pilar-pilar nilai yang perlu dijaga. Yang menarik, khoslah kedua, NU sebagai pengawal syariat Islam secara murni. Murni berarti di sini bersih dari bid'ah. Makanya di dalam kitab Hizbun Nasornya Kiai Faqih, pernyataan beliau perlu kita acungi jempol. Man da'a ila Allah Ta'ala bi ghairi ma da'a bihi Rasulullah SAW fa huwa bid'iyun. Ini pernyataan Kiai Faqih. Kalau tidak tanda tangannya beliau, langitan 5 Rabiul Tsani 1408 Ki Abdullah Fakir. Jadi saya ulangi lagi, man da'a ilallahi bi ghairi ma da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'iyun. Ini di sini ada bahasa tapi Jawa enggak tahu, di sini ada orang Jawa enggak? Sopo wong kang, yes, daripada enggak ngerti nanti ya, enggak dibaca. Sebetulnya soal masalah bid'ah itu bukan pembicaraan apalagi hang, apalagi kelompok yang dikatakan Salafi Wahabi. NU sendiri itu menekankan, bahkan kalau kita membaca kitab, Wali Songo itu sudah menekankan bid'ah. Kita baca pernyataan Sunan Ampel. Sunan Ampel bertanya atau usul atas usulan Sunan Kalijogo. Apakah adat istiadat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Padahal yang demikian itu tidak ada dalam ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah? Jadi sesuatu yang tidak ada di dalam Islam itu menurut Sunan Ampel itu bid'ah. Percaya enggak ini kitabnya? Cuma di sini ada dialog disela oleh Sunan Kudus. Pertanyaan Sunan Ampel ini dijawab oleh Sunan Kudus, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo.
Sebab ada sebagian ajaran agama Buddha yang mirip dengan ajaran Islam, yaitu orang kaya harus menolong orang fakir miskin. Adapun mengenai kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakan, bukan mempertahankan bid'ah. Itu keinginan Sunan Ampel. Itu. Jadi kalau sekarang ada sinyalemen bahwa urusan bid'ah itu urusan salafi, wahabi, keliru. Keliru. Contoh aja di Nusalian, pengarang Arab. Nah sekarang kita ke Arab nih. Barangkali Islam Arab, Islam Indonesia kita kasih semuanya. Ini di dalam kitab I'anatut Thalibin, soal masalah tahlilan, tes. Saya bacakan dikit. Ya. Ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkar. Enggak tanggung-tanggung allati yusabu 'ala man'iha. Saya terjemahkan. Ya. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan, termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatut Thalibin. Jadi, apalagi kita coba sedikit ke Arab yang lebih ini, ada Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis karangan Abu Sama. Ini As-Syafi'i tulen. Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis, yang artinya Al-Ba'is pendorong, mengajak untuk mengingkari bid'ah dan perkara-perkara yang dianggap baru. Beliau menurunkan berbagai macam makalah dan ucapan-ucapan ulama, ya. Di antaranya As-Sahabah yanhauna 'anil bid'ah. Semua sahabat melarang bid'ah. Tidak ada satu pun yang enggak ngelarang. Ya. Pertama kali al-hasu 'anil ittiba' wan nahyi 'anil ibtida'. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ittiba' rasul, apa? Dengan ngikuti sunnah ninggali bid'ah. Karena ada perkara empat enggak bisa ketemu sampai kiamat, tauhid sama syirik, iman sama kufur, sunnah sama bid'ah, taat sama maksiat. Enggak pernah kumpul bisa. Itu sudah logis. Kalau dicampur merah sama apa, putih sama hitam. Dan dia beliau juga menurunkan hadis-hadis Rasulullah SAW di antaranya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan juga beliau menurunkan ittabi'u wa la tattabi'u. Asal dari Abdullah ibn Mas'ud dengan sanad yang sahih. Ittabi'u, ikutilah, wala tabtadi'u, jangan membuat bid'ah. Qad kufitum, telah dicukupin. Dan juga beberapa hadis dan asar para ulama di antara na'am 'alaika bittaqwallah wal istiqamah, ittabi' wala tabtadi', ikutilah, jangan membuat kebid'ahan. Nah, saya sebetulnya tidak terlalu tertarik membuat definisi-definisi karena mungkin semua pada tahu. Saya masuk kepada arah subhatnya aja. Banyak orang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Namanya bid'ah itu enggak ada dalilnya, hasanah pasti baik, pasti ada dalilnya. Enggak mungkin ada dua kalimat ini ngumpul. Sesat tapi baik, baik tapi sesat. Ya. Hadirin sekalian, mari kita belajar kesesatan tapi baik, baik tapi sesat. Saya kira enggak ada itu kalimat bisa dipakai. Nah, subhat yang kecil sekali, kalimat kullu. Kalimat kullu itu kadang-kadang memberikan makna ba'd.
Oke, di dalam hal ini secara lugah bisa. Tapi secara fakta hadis ini enggak pernah ada. Karena hadis ini dipahami oleh sahabat tidak ada pengecualian bid'ah dalam agama sekecil apapun. Semuanya sesat. Kemudian hadirin sekalian, di antaranya Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah wa in yaraha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini pernyataan Umar loh, Pak. Bukan pernyataan saya. Jadi kalau kita runut dari semua ini, dari Wali Songo, dari pernyataan Kiai Faqih, dari pernyataan sahabat, dari ini nyambung semuanya. Jadi enggak ada satupun yang berbeda. Dari pernyataan Kiai Faqih yang ada di dalam kitab Hizbun Nasor, pernyataan Wali Songo oleh Sunan Ampel tadi, dan pernyataan ini semuanya sama, seragam. Bahwa intinya siapa yang mengajak kepada jalan Allah tanpa melalui Rasulullah itu bid'iyun. Oke. Dengan demikian simpel banget kita coba kasih, kalau memang kullu yang pertama fa inna kullu bid'atin dhalalah fa inna kullu dhalalatin finnar, berarti ada sebagian sesat yang tidak ada di neraka. Saya kira itu mungkin ditambah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian ya, dan kita berusaha mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolonglah, saling tolong menolonglah dalam mencapai kebaikan dan ketakwaan. Di antara kebaikan dan ketakwaan adalah sama-sama belajar berusaha untuk mencapai kebenaran. Oleh karenanya diskusi kita sebagaimana yang tertulis di judul adalah diskusi ilmiah dan ukhuwah. Karena sungguhnya yang kita tahu sekarang musuh-musuh yang kita sepakati bersama lebih sangat gencarnya seperti Syiah, liberal dan yang lainnya. Alhamdulillah hubungan kaum muslimin sejak dulu baik Arab Saudi yang disebut negara Wahabi sampai sekarang baik-baik sama apa? Indonesia alhamdulillah. Kemudian kelompok-kelompok ormas yang sejak dulu apa namanya seperti Muhammadiyah, seperti Persis ya, Al-Irsyad tidak pernah mengkafirkan NU ya. Namanya ada perselisihan pasti ada. Tidak mungkin orang yang lahir saja kembar kemudian dari ibu yang sama, dari perut yang sama, tetap aja ada perbedaan. Tapi kita di sini dalam rangka diskusi ilmiah, ya berusaha, ya, apa namanya tentunya waktu yang sangat sempit ini tidak saya rasa tidak cukup karena pembahasan yang begitu banyak ya. Dan saya sangat berharap untuk bisa berdialog secara bebas dengan Al-Ustaz Idrus Ramli dan juga Kiai Haji Syazili Tobari dalam waktu yang lain, yang lebih luas dengan waktu yang lebih panjang sehingga memuaskan masing-masing bisa mengeluarkan dalilnya. Adapun ini sekedar diskusi ilmiah yang singkat dan mudah-mudahan tujuan kita sama-sama untuk mencari apa? Ukhuwah ya. Kalau ada perbedaan kita berusaha dari mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Adapun masalah bid'ah, maka setiap pembicaraan kita kembali kepada dalil. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Dan ini lafal-lafal yang seperti ini banyak. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka. Kemudian juga para sahabat tidak disebutkan satupun yang menganjurkan untuk melaksanakan bid'ah hasanah. Seperti dinukilkan oleh Ustaz Zainal Abidin ya, bahwasanya kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Seluruh bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang melihat memandang itu baik ya. Namun kenyataannya kita dapat di sebagian ulama, terutama ulama Syafi'i ya. Ini tidak bisa kita pungkiri dalam buku-buku mereka menyebutkan ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Seakan-akan apa yang mereka ucapkan ini bertentangan dengan konteks sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seluruh bid'ah sesat, seluruh kesesatan di neraka. Tetapi kemudian datang Al-Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Harmalah disebutkan bahwasanya beliau mengatakan ada bid'ah mazmumah dan bid'ah mamduhah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Demikian juga seperti Al-Aziz bin Abdi Salam, kemudian juga misalnya ulama-ulama Syafi'i yang lain. Dari sini timbul pertanyaan pada diri kita, apa sih maksud mereka dengan bid'ah hasanah? Apa yang dimaksud dengan, karena saya rasa perbedaan antara kita dengan misalnya Ustaz Idrus Ramli dan Kiai Syadzili adalah pada definisi bid'ah hasanah. Ini yang ingin kita bahas. Apa itu bid'ah hasanah? Karena kenapa kok bisa seakan-akan bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah saya baca-baca perkataan para ulama, ternyata yang menjadikan Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah
karena ada asar dari Umar yang disebutkan dalam riwayat tersebut, kata Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah ada dua, bid'ah tercela, bid'ah terpuji. Kenapa? Karena Umar mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah salat tarawih berjamaah. Dan kita sepakat bahwasanya salat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah 3 hari bersama para sahabat. Hanya saja di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak bisa dikerjakan karena Abu Bakar sibuk dengan stabilitas keamanan, ada orang-orang murtad, ada orang-orang tidak enggan bayar zakat, ada nabi baru Musailamah Al-Kadzdzab. Hah? Habis waktu. Oh iya. Sebenarnya semakin nikmat waktu batasi. Saya harus tegas. Baik, kita mohon kepada sumber dua, silakan waktu 20 menit dari jam 9 untuk ke angka 1 Perong di Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, dan para undangan yang saya hormati, wabil khusus rekan diskusi saya baik di dunia maya maupun sekarang. Saya sering ketemu Ustaz Firanda lewat dunia maya, sekarang baru ketemu orangnya. Yang semuanya saya hormati. Yang pertama, saya ingin menanggapi, ingin membicarakan masalah hadis kullu bid'atin dhalalah. Memang ada pandangan yang berbeda dengan jumhur tentang apakah ada bid'ah hasanah atau tidak. Dan pandangan ini sebenarnya berangkat dari teks hadis yang disepakati kesahihannya, riwayat Imam Muslim. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadisnya yang baik yang membagi bid'ah menjadi dua maupun yang tidak membagi dua sama-sama menggunakan hadis ini. Cuma kalau yang tidak mau menerima adanya bid'ah hasanah, ini berpandangan bahwa kullu bid'atin dhalalah ini lafzun amun, kalimat yang umum yang yubqa ala umumihi, yang diberlakukan pada keumumannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya Al Ibda' fi Kamal Asy-Syar'i wa Khatharil Ibtida', dan kitab satunya Syarah Aqidah Wasithiyah, kata beliau, qauluhu kullu bid'atin dhalalah kalamun amun musawwarun bi aqwa lafzin dalin ala al-umum. Kullu bid'atin dhalalah ini adalah kalimat yang umum yang dipagari dengan lafaz terkuat yang menunjukkan pada makna keumuman. Karena sudah kuat begitu, maka tidak boleh dibatas-batasi, dibagi-bagi menjadi dua, apalagi menjadi lima. Itu kata beliau. Sementara para ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, terutama ulama Syafi'iyah yang Ustadz Firanda pasti kitabnya beliau pasti saya yakin punya karena banyak mengkaji ilmu hadis. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika mengomentari hadis kullu bid'atin dhalalah, kata beliau, amun makhsus, ini adalah lafaz umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah itu maksudnya ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah, tidak semua bid'ah. Dalam hadis lain, sedangkan yang membatasi keumuman kullu bid'atin dhalalah ini banyak sekali, antara lain hadis riwayat Muslim juga, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqus min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ay yanqus min auzarihim syai'." Barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, memulai dalam Islam sunnatan hasanah, perbuatan yang baik, kalau memulai berarti bid'ah, karena memulai sebelumnya tidak ada. Karena falahu ajruha, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang
yang meneladaninya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka sampai hari kiamat. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang jelek, berarti bid'ah sayyi'ah, kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Mengomentari hadis ini, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan fihi al-hithu 'alal ibtida bil khairat wa sannis sunanil hasanat. Ini mengandung motivasi memulai perkara-perkara baik, walaupun sebelumnya belum ada, yang penting baik. Terus kemudian beliau mengatakan wa fihi takhsisu qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini juga mengandung pembatasan terhadap jangkauan hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karenanya setelah itu beliau mengutip pernyataan Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang membagi bid'ah menjadi lima. Nah, sekarang kembali kepada pernyataan Syekh Utsaimin. Biasanya teman-teman salafi di Indonesia yang akrab dengan saya ini menolak pembagian bid'ah hanya berangkat dari kata-kata kullu, karena di sini ada kullu. Kalau sudah ada kullu, tidak bisa dibagi-bagi. Kalau bagi-bagi berarti melanggar perintah Rasulullah. Maka jawaban kami membagi-bagi justru karena menggabungkan hadis ini dengan hadis yang lain. Kalau tidak dipahami dengan hadis-hadis yang lain, maka nanti jadinya hadis yang lain tidak bisa diamalkan itu. Ya, termasuk dengan qaulu Umar ni'matil bid'ah. Umar mengatakan ni'matil bid'ah. Itu Imam Syafi'i di dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i. Jadi berdalil adanya bid'ah hasanah dengan was tudillalahu biqauli Umar ni'matil bid'ah. Itu yang dianggap bid'ah oleh para ulama itu bukan jamaah sholat tarawehnya. Sholat tarawehnya sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Bukhari menerangkan beberapa unsur kebid'ahannya. Yang pertama, taraweh pada masa Umar dilakukan di awal malam, sedangkan pada masa Rasul SAW di akhir malam. Yang ketiga, beliau menganjurkan kepada satu imam. Sebelumnya ada anjuran seperti itu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, menetapkan jumlah rokaatnya. Sebelumnya tidak ada tuntunan rokaatnya harus berapa. Dalam satu riwayat ada 20 yang ma'ruf ya sampai sekarang. Jumhurul fuqaha minal madzahibil arba'ah mengatakan 20. Itu sebenarnya unsur. Kembali kepada pernyataan Syekh Utsaimin, kalau misalnya tidak mau membagi bid'ah karena kata-kata kullu, apakah setiap kalimat nas dalam Al-Quran atau hadis yang ada kata-kata kullu berarti tidak dibagi-bagi? Ternyata tidak begitu. Kata-kata kullu itu menurut teori ilmu usul fikih, ilmu agama, pemahaman teks Al-Quran dan hadis masih memungkinkan untuk memberikan makna yang terbatas. Syekh Utsaimin sendiri Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ketika beliau mencoba berdialektika dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpandangan Al-Quran itu makhluk. Karena Mu'tazilah ini berbicara dengan ayat Al-Quran. Wa huwa khaliqu kulli syai, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kata Mu'tazilah Al-Quranu syai'un, Quran itu sesuatu, berarti kalau begitu Al-Quran itu makhluk. Katanya Syekh Utsaimin menganggap memandang Al-Quran itu makhluk karena kata-kata kulluh tidak bisa diterima. Karena kulluh itu tidak selalu bermakna keseluruhan. Termasuk khaliqu kulli syai. Mana contohnya antara lain kata beliau tentang kisah Ratu Bilqis yang dilaporkan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, wa utiyat min kulli syai. Ratu Bilqis dikaruniakan segala sesuatu. Padahal kata Syekh Utsaimin, padahal tidak semuanya diberikan kepada Bilqis. Buktinya mulku Sulaiman, kerajaan Sulaiman bukan miliknya Bilqis. Berarti tidak semua kulluh di dalam Al-Quran bermakna keseluruhan. Kalau tidak semua kulluh di dalam Al-Quran bermakna keseluruhan, berarti di dalam hadis juga sama. Wa idza thabata takhsis fi syai'in minan nusus, thabata fi ghairiha minan nusus. Kalau suatu nas, suatu teks bisa ditakhsis, maka yang lain selama ada mukhassisnya bisa dibatasi jangkauannya.
Nah sekarang ketika kita misalnya mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah ini tersesat, kita batasi sebagian bid'ah saja. Lalu bagaimana dengan kullu dhalalatin finnar? Apakah bisa dibatasi? Nah, membatasi atau tidak, pertimbangannya bukan kalimat dengan satu kalimat gandeng dalam satu teks, tidak. Tetapi ada mukhassis apa tidak? Ada dalil yang membatasi. Kalau tidak ada dalil yang membatasi, ya tidak bisa dibatasi, diberlakukan keumumannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kullu dhalalatin finnar, itu tidak ada dalam riwayat Muslim. Itu riwayat lain. Nah kemudian ada beberapa pandangan yang juga saya kira perlu saya diskusikan dengan Ustadz Zainal Abidin ya, sama-sama kelahiran Jawa Timur. Ustadz Firanda ternyata juga Jawa Timur, sama-sama kelahiran Jawa Timur ini. Masalah tadi bahwa Kiai Abdullah Faqih, kemudian Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Sunan Ampel menolak tentang adanya bid'ah. Kita memahami karena beliau ini mazhabnya Syafi'i, pasti ketika berbicara bid'ah yang dilarang itu maksudnya bid'ah yang mazmumah, bukan bid'ah yang hasanah, bid'ah yang tercela. Karena antara kalamul ulama, pernyataan para ulama, yufassiru ba'duha ba'dhon, sebagian menjelaskan sebagian yang lain. Kemudian syubhat, pernyataan sebagian sahabat ya, misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah kamu, jangan membuat-buat yang baru karena kamu telah tercukupi. Menurut kami ini maksudnya juga bid'ah mazmumah, bukan bid'ah yang hasanah. Mengapa? Karena dalam riwayat lain, riwayat Al-Bazzar, At-Tabrani dan lain-lain, Ibnu Mas'ud justru mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. Apapun yang dianggap baik oleh umat Islam, yang dianggap baik oleh umat Islam, menurut Allah baik. Tapi maksudnya umat Islam ini ya bukan orang awam seperti kebanyakan, maksudnya para ulama. Jadi apapun yang dianggap baik oleh para ulama berarti baik. Jadi masih ada celah. Atau misalnya pernyataan Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar yang mengatakan riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra, Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu tersesat walaupun orang-orang menganggapnya baik. Ini juga harus kita kompromikan, harus kita padukan dengan pernyataan dan perilaku Umar, Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar sendiri ini banyak melakukan hal-hal yang baru yang belum pernah diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di dalam riwayat Muslim, beliau Abdullah bin Umar menambah bacaan talbiyahnya daripada talbiyah yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar juga mengatakan tentang bid'ah, tentang salat duha. Ketika ditanya tentang salat duha, Abdullah bin Umar mengatakan bid'ah wa ni'matil bid'ah. Rutin salat duha itu bid'ah. Tetapi ini sebaik-baik bid'ah. Maksudnya bid'ah karena menurut Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melakukan salat duha hanya dalam ketika datang dari perjalanan. Tapi kalau istiqomah rutin tiap hari, Rasulullah kata beliau tidak sallallahu alaihi wasallam. Karenanya bid'ah. Cuma kata Ibnu Umar, ni'matil bid'ah. Sebaik-baik bid'ah. Jadi artinya bagaimana kalau kita mengkaji pernyataan sebagian ba'dus salaf, para sahabat, harus dipadukan dengan pernyataan yang lain. Kalau tidak, maka kita akan melahirkan suatu statement, suatu pandangan, ternyata para sahabat itu tidak bisa dipegang ucapannya. Mengapa? Ibnu Mas'ud misalnya mengatakan, jangan buat-buat yang baru. Ternyata riwayat lain mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanah. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Mas'ud mengajarkan menyusun sholawat, bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW yang belum pernah diajarkan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jilaul Afham fi Shalati wassalami ala khairil anam. Ternyata seperti itu. Karenanya para ulama fuqaha ini membagi-bagi bid'ah menjadi dua, apalagi menjadi lima, itu bukan karena tidak tahu terhadap hadis kullu bid'atin dhalalah, dan bukan karena mereka berani menentang Rasulullah, bukan. Tetapi karena memadukan antara satu dalil dengan dalil yang lain.
Jadi ternyata ini memang manhaj para ulama fit ta'amul dalam berinteraksi dengan nusus asy-syar'iyyah. Kemudian juga saya ingin menanggapi kitab Al-Ba'is Imam Abu Syamah Ad-Dimashqi. Kitab Al-Ba'is ala inkaril bid'ah wal hawadits. Imam Abu Syamah ini dalam masalah bid'ah sangat sangat keras. Dan karenanya kitab ini disenangi orang-orang yang senang memerangi bid'ah. Dan beliau mazhabnya Syafi'i, tetapi beliau juga tidak kaku. Karena di dalam kitab Al-Ba'is beliau justru mengatakan wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina. Termasuk bid'ah yang paling hasanah pada zaman sekarang adalah maulid Nabi. Coba dilihat dalam kitab Al-Ba'is. Insyaallah di sana ada itu. Karenanya menurut hemat saya, membaca nusus para ulama harus dibaca secara keseluruhan. Tidak bisa dibaca secara sepotong-sepotong. Kemudian ada juga ya, pandangan sebagian orang yang mengatakan misalnya ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan ni'matil bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah, maka orang ini akan berkata itu maksudnya bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Kalau ini dikatakan bid'ah secara bahasa, berarti Abdullah Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini main-main dengan ucapannya. Tidak sungguhan. Padahal beliau berbicara ni'matil bid'ah di hadapan para sahabat, lalu hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain. Beliau berbicara bukan dalam kapasitas sebagai dosen bahasa yang mengajarkan bahasa Arab, bukan. Tetapi sebagai seorang khalifah yang rasyid, yang syar'i, yang sunnahnya harus kita ikuti. Karenanya dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Ini maksudnya al-haq asy-syar'i, kebenaran secara syar'i, bukan kebenaran secara lugawi. Kalau ni'matil bid'ah itu kita katakan bid'ah secara lugawiyah, berarti maksud Rasulullah itu kebenaran secara lugawi saja, bukan kebenaran syar'i. Padahal kan tidak seperti itu menurut pemahaman kami. Dan kami tidak memaksa ya Ustaz Zainal, Ustadz Firanda atau yang lain sama dengan kami. Karena seperti beliau katakan tadi, mungkin seorang anak yang bersaudara kembar saja bisa berbeda pendapat. Nah, kemudian juga saya kira pandangan ulama Syafi'iyah ini sangat banyak masalah bid'ah itu. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Talibin Bid'ah Mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabu Syara'iyah Wal Minahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi, beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram, tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai termasuk Ki Abdullah Faqih ketika keluarganya meninggal beliau juga tahlilan. Itu bukan tidak tahu dengan isi Anatut Talibin. Saya yakin beliau hafal semua itu. Tetapi mengapa? Karena ini adat. Dan manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah, ketika adat ini kalau diberantas ini akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan gejolak, oleh Rasulullah SAW dibiarkan. Mungkin bisa dibaca dalam kitab Al-Adabu Syar'iyah. Karena waktu sudah habis, maka saya kembalikan. Mungkin nanti khusus tahlilan kita bicarakan dalam diskusi tentang tahlilan. Waktu dikembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beliau yang mungkin bertanya. Ini beliau menanggapi. Nanti untuk sesi yang berikutnya, beliau yang bertanya, yang menanggapi. Silakan Pak
al-alama al-masyayih Pak Ustaz Zainal atau Pak Ustaz Firanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Apa tadi yang telah disampaikan oleh saudara kita Ustaz Idrus Ramli tentang bolehnya bid'ah hasanah, kita sepakat kembali kepada dalil kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Sekarang untuk menjadikan kullu itu sebagai suatu yang amun makhsus, suatu umum tapi dikhususkan, maka butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asal bahwasanya kullu adalah memberi faedah apa? Keumuman. Ini disepakati oleh para ahli usul. Kemudian beliau, Al-Akh Idrus Ramli, menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan boleh dikhususkan. Contohnya, ya tadi diantaranya seperti dalil man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dia mengatakan namanya sanna, dalam bahasa Arab itu ikhtira', membuat sesuatu yang baru. Dan ini tidak benar. Karena telah disebutkan oleh Al-Azhari, salah seorang ulama syafi'iyah besar, ahli lughah, yang hidup pada tahun abad keempat, wafat 370 kalau tidak salah, dalam kitabnya Tahdzibul Lughah menyebutkan bahwasanya makna sanna bukan artinya menciptakan tapi memulai. Ya man ibtada al-amra, ya barang siapa yang mulai suatu perkara, ya kemudian fatabi'ahu ghairuhu, au apa namanya, diikuti oleh orang selanjutnya. Ini disebut dengan apa? Sanna, ya. Oleh karenanya kalau kita lihat dari konteks hadis tersebut, kenapa Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang memulai man sanna fil Islam sunnah hasanah? Konteksnya jelas bahwasanya ada sahabat miskin, kemudian Rasulullah SAW ada orang di antara sahabat Ansor yang memberi sumbangan, sedekah. Sekarang saya tanya, sedekah itu bid'ah atau bukan? Sedekah bukan bid'ah. Tetapi dia yang mulai, akhirnya diikuti oleh para sahabat yang lain. Maka sana tidak ada dalam bahasa Arab, artinya harus ikhtira', harus apa namanya? Menciptakan. Ini tidak benar dalam bahasa Arab, dan saya sudah katakan, yang ini saya nukil dari perkataan Al-Azhari, ulama dari madhab Syafi'iyah, yang termasuk para banyak orang, para ahli lughah yang menukil dari Azhari tersebut. Kemudian ada pun dalil yang kedua, ya, ada Ibnu Mas'ud yang mengatakan, ma ra'al muslimuna hasanatan fahuwa indallahi hasanah. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin adalah baik, maka dilihat oleh Allah juga baik. Kita lihat, kita kumpulkan riwayat ini. Ternyata pembicaraan Ibnu Mas'ud tentang pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar sebagai khalifah. Tatkala itu para sahabat sepakat bahwasanya Abu Bakar adalah khalifah. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh, dilihat oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat sebagai kebaikan, maka itu kebaikan. Karenanya banyak ulama yang menyebutkan hadis ini untuk masalah ijma'. Ijma ulama. Jika ulama semua sepakat, bukan sebagian pendapat, sebagian orang berpendapat ini baik kemudian diikuti. Karena kalau kata Ibnu Hazm rahimahullah, kalau kita artikan muslimin di sini ba'dul muslimin, apa yang dilihat oleh sebagian muslimin itu baik, maka kita akan diperintahkan oleh Allah dengan dua yang kontradiktif. Kenapa? Karena bid'ah selalu begitu, ada yang menang baik, ada yang mandang buruk. Ada yang menang baik, ada yang mandang buruk. Kalau gitu kita ikut pandangan yang mana? Pandangan yang mengatakan misalnya ini baik atau ini buruk, susah. Oleh karenanya barang siapa yang menafsirkan muslim di situ alif lamnya adalah alif lam menunjukkan ba'dul muslimin, maka kata Ibnu Hazm dia telah menyatakan Allah memerintahkan kita kepada dua hal yang kontradiktif. Oleh karenanya al muslimu di situ artinya ijma, dan disebut oleh para ulama ini merupakan dalil ijma. Oleh karenanya dua dalil ini tidak bisa mentaksis apa namanya kullu bid'atin dhalalah, ya. Lah adapun ayat-ayat yang disebutkan semuanya kalau ada dalil mentaksis maka silakan tafadhal. Namun jika tidak ada dalil mentaksis maka kembali kepada keumuman. Adapun perkataan Idrus Ramli tentang perkataan nikmatul bid'atu hadhihi bahwasanya Umar demikian-demikian, makin tidak benar karena dipahami oleh Ibnu Hajar Al-Haitami, salah seorang besar madhab Syafi'i setelah zaman Imam Nawawi. Dalam muhakkik madhab Syafi'i dia mengatakan bahwasanya perkataan Umar bin Khattab adalah bid'ah lughawiyah dalam kitabnya Fathul. Habis. Mohon maaf Ustaz. Ya, saya sebenarnya semakin senang kalau Ustaz bicara terus, tapi waktu juga yang menghukum saya sendiri. Memang kalau majelis ilmu ini sudah dapat pahala, malaikat menyaksikan, wah luar biasa. Baik, silakan Pak Ustaz, waktu 5 menit. Saya lihat terus jam itu sampai tidak berkedip-kedip sampai nomor 4. Terima kasih ya. Yang pertama, saya menanggapi makna sanah. Bahwa sanah maknanya memulai. Saya tidak menggunakan kitab bahasa karena di kitab lughah sanah yang bermakna memulai itu banyak, dan kitab lughah itu tidak hanya karangannya Azhari, kitab-kitab yang lain ada. Saya kembali kepada hadis, hadis riwayat At-Tabrani dan lain-lain tentang makmum masbuk. Dulu ketika orang terlambat berjamaah biasanya mendapat isyarat dari makmum yang telah datang awal, Rasulullah SAW dapat beberapa rakaat. Lalu orang ini akan mengejar, kemudian bareng. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal datang terlambat beberapa rakaat.
oleh teman-temannya diberi isyarat bahwa Rasulullah SAW sudah dapat sekian. Ternyata Mu'adz bin Jabal langsung saja mengikuti. Setelah selesai salam, beliau menambah kekurangannya. Selesai sholat, kata Rasulullah SAW, "Qad sanna lakum Mu'adz." Mu'adz telah memulai cara baru buat kamu. Hakadza fasna'u fi sholatikum. Seperti itulah kalian lakukan dalam sholat kamu. Dikatakan sunnah karena sebelumnya belum ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara makmum masbuk yang memulai Mu'adz bin Jabal. Atau hadis lain tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil. Di dalam kitab-kitab, awwalu man sanna al-qatlah Qabil. Orang yang pertama kali mensunnahkan memulai pembunuhan adalah Qabil. Karenanya Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi itu ahli hadis, beliau hafiz huffaz ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Haitami levelnya masih di bawahnya. Imam Nawawi tanpa ragu-ragu mengatakan wa fihi takhsisu qawli sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, tanpa ragu-ragu. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang mengatakan maksud ni'matil bid'atu hadhi, itu maksudnya ini bukan berarti beliau menolak bid'ah hasanah. Karena memang ada sebagian ulama kita ini yang menolak nama bid'ah hasanah. Yang masuk bid'ah hasanah itu dianggap sunnah. Karenanya perkataan Umar ni'matil bid'ah, karena sebenarnya sunnah secara syar'i. Nah, berdasarkan pemahaman ini, menurut Ibnu Hajar Al-Haitami juga, seperti maulid Nabi, zikir bersama, itu sebenarnya adalah sunnah syar'iyah, cuma bid'ah lughawiyah. Jadi yang masuk bid'ah lughawiyah itu sebenarnya yang bid'ah hasanah. Coba diteliti lagi pernyataan Ibnu Hajar Al-Haitami. Karena Ibnu Hajar Al-Haitami ini seorang faqih bermadhab Syafi'i dan beliau sangat cinta terhadap Imam Nawawi, juga terhadap Imam Izzuddin bin Abdussalam. Kemudian yang kedua, bahwa sababul wurud hadis man sanna fil Islam ini masalah sedekah. Kalau begitu ini harus dikembalikan kepada sedekah. Kita kembali kepada usul fikih al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pertimbangan dalam memahami teks melihat keumuman lafaz, tidak meninjau kekhususan sebab. Kalau kita harus melihat sababul wurud hadis, mengapa kullu bid'atin dhalalah tidak kita kaji sababul wurudnya lalu khususkan kepada sababul wurud itu? Mengapa tidak seperti itu? Kan harusnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Ini memang sababul wurudnya masalah ijma' tentang khilafatu Abi Bakar. Tetapi perkataan beliau kan umum. Kembali kepada kaidah usul fikih tadi. Jadi ala ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karenanya beliau juga membuat cara baru dalam membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Susunan sholawat ini belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa sunnah ini bermakna memulai, bukan pemikiran saya pribadi, tetapi pemikiran para ulama ahli hadis. Jadi bukan pemikiran saya kira waktu sudah habis. Kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah ya Allah, dengan seraya berserah diri kepada Allah, hanya kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik. Maka kita tidak main mana yang menang main bola, tapi ini adalah hujah anda-anda yang paling mana yang menilai. Dan kita kembali kepada sesi berikutnya, yaitu hukmu niatus sholat wal khunut. Baik, kami persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Idrus Ramli atau Bapak Muhammad Tobari, untuk menyampaikan waktu 20 menit dari jam 4 itu ke angka 7. Kemudian nanti selanjutnya kita teruskan narasumber yang kedua. Waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat Pak Kiai. Terima kasih. Masalah niat sholat termasuk niat wudhu, usolli fardadh zuhri arba' raka'atin atau nawaitul wudhu'ah, ini sebenarnya khilafiyah antara madhab. Menurut Hanafiyah, pendapat yang mukhtar, yang terpilih menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah fil madhab, diterangkan oleh Syekh Mansur bin Yunus al-Buhuti dalam Kasyaful Qina' madhab Hambali, bahwa at-talaffuz bin niyah fil ibadat itu sunnah.
tujuannya liusa idal lisan al-qalba. Kemudian ada ba'dul hanafiyah dan ba'dul hanabilah yang mengatakan talaffuz bin niyah makruh. Sementara Malikiyah berpendapat mengucapkan, melafalkan niat di dalam ibadah yang baik ditinggalkan. Boleh tetapi yang baik ditinggalkan. Cuma bagi orang yang was-was, kalau dia tidak melafalkan sholatnya atau wudhunya bisa lama, oleh Malikiyah dianjurkan. Dasarnya mana? Para ulama yang mengatakan seperti ini tidak pernah mengatakan bahwa talaffuz bin niyah fis shalah wal wudu anjuran Rasulullah SAW, tidak pernah. Tetapi dasarnya kias. Dikiaskan ke apa? Yang pertama, mengucapkan ibadah. Ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, beliau memulai dengan mengatakan labbaika bi umratin wa hajjin. Jadi labbaika bi umratin wa hajjin, kami penuhi panggilanmu ya Allah melaksanakan ibadah umrah dan haji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, lalu beliau bertanya, hal indakum syai, apakah kalian ada makanan? Ternyata faqulna la, tidak ada makanan. Apa kata beliau? Fa inni idzan shaim, kalau begitu aku berpuasa. Ini berarti talaffuz bin niyah. Fa inni idzan shaim. Nah, dikiaskan dengan ini. Cuman ketika kita mengatakan bahwa talaffuz bin niyah fis shalah wal wudu, kita kiaskan dengan talaffuz bin niyatil haji was shaum dan puasa sunat ini, orang yang anti ini biasanya mengatakan la qiyasa fil ibadat. Tidak boleh ada kias dalam ibadah. Menurut hemat kami, kaidah tidak ada kias dalam ibadah ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena kias itu hukum syar'i. Yang namanya hukum syar'i berlaku baik di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata para ulama salaf juga melakukan kias di dalam ibadah. Salah satu contoh misalnya Ibnu Nashr Al-Marwazi dalam kitab Qiyamul Lail meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, wasu'il Ahmad anil qunut fil witri qabla ruku' am ba'da. Wahal turfa'ul aidi fid du'a fil witri. Imam Ahmad ditanya tentang qunut dalam sholat witir, sebelum apa sesudah ruku, dan apakah tangan ketika berdoa diangkat. Imam Ahmad menjawab al qunut ba'dar ruku, qunut di dalam witir setelah ruku, wa yarfa'u yadaihi, dan tangannya diangkat. Mengapa? Wa dzalik ala qiyasi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunut fil ghadat. Ini kita kiaskan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qunut dalam salat subuh. Qunut dalam salat subuh tangan diangkat, maka qunut salat witir diangkat. Salat witir dan salat subuh sama-sama ibadah. Berarti ada kias dalam ibadah. Kemudian kias di dalam ibadah ini juga dilakukan oleh para ulama salaf. Imam Nuruddin Al-Haythami, Al-Hafidz Nuruddin Al-Haythami Asy-Syafi'i, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Majma'uz Zawaid, beliau meriwayatkan dari Ayyub yang mengatakan ra'aitu Anas bin Malik wal Hasan yusalliyan yaumal 'id qabla ay yakhrujal imam. Anas bin Malik dan Hasan Al-Basri pada hari raya menunaikan sholat sunnah sebelum imamnya datang. Ini pasti dikiaskan terhadap sholat yang lain, misalnya sholat Jumat. Dalam riwayat yang lain juga dalam kitab yang sama, misalnya Ibnu Mas'ud sholat setelahnya sholat id 4 rakaat. Kalau sebelumnya sholat id tidak sholat. Padahal dalam satu riwayat diterangkan bahwa ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kias di dalam ibadah ini juga dilakukan oleh mufti mu'asir, mufti terbesar ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dalam kitabnya Fatawa Islamiyah yang disusun oleh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, entah Al-Musnad apa Al-Musnad ini. Fatawa Islamiyah juz 1 halaman 349, beliau ditanya ma hukmu raf'il yadaini fil witri, bagaimana hukum mengangkat kedua tangan dalam sholat witir. Kata beliau, yushra'u raf'ul yadain fi qunutil witri, dianjurkan disyariatkan mengangkat kedua tangan dalam qunut witir, li'annahu min jinsil qunut fin nawazil, karena ini sejenis dengan qunut dalam nazilah, dalam qunut nazilah,
Waqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a yadayhi hina du'aihi fi qunutin nawazil. Dan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dalam kunut nazilah. Kharrajahul Baihaqi bisnadin sahih. Dan beliau juga melakukan kias dalam ibadah dalam kitab yang lain, Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 11 halaman 355, tentang membaca doa khatmul Quran di dalam salat. Membaca doa khatmul Quran di dalam salat, kata beliau, juga masyru'. Li'anna du'a'a masyru'un, masyru'un fis shalah wa kharijiha, wa jinsud du'a mimma yushra'u fis shalah falaysa bimustankar. Dan jenisnya doa termasuk yang dianjurkan di dalam sholat, karenanya tidak diingkari. Ini yang pertama. Jadi kalau kias bisa dilakukan dalam satu ibadah yang lain, maka ibadah yang lain juga bisa dikiaskan. Persoalan misalnya si fulan tidak mau mengucapkan niatnya, tidak masalah lah. Saya kadang kalau keburu-buru juga tidak mengucapkan, walaupun kata fuqaha itu sunnah. Tetapi kalau tidak terburu-buru biasanya mengucapkan. Ini masalah doa di dalam tentang hukum tentang melafalkan niat. Jadi melafalkan niat ini sebenarnya khilaf bainal fuqaha. Kemudian yang kedua tentang masalah kunut. Kunut ini juga khilaf bainal ulama. Para ulama yang mengatakan kunut ini, dalil yang digunakan ini banyak sekali. Antara lain hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin berkata kepada Anas bin Malik, hal qad qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dalam salat subuh? Kata Anas, na'am, ba'dar ruku' yasiran. Iya, setelah ruku' sebentar. Ini dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua, hadis riwayat Al-Bazzar, riwayat Ahmad, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari Anas bin Malik, yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Rasulullah SAW selalu membaca kunut dalam sholat subuh sampai beliau wafat. Ini dalil kedua dan ketiga. Kemudian hadis tadi kata Imam Nawawi, hadithun sahih. Rawahu jama'atun minal kuffat wa sahahu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh para jamaah sekelompok dari kuffat dan semuanya mengatakan sahih. Dan mereka mengatakan sahih. Wa mimman nassu ala sihatihi al-hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Balqi wal hakim Abu Abdullah fi mawadhi' min kutubihi wal baihaqi wa rawahu ad-Dharqutni min turuqin bi asanidah sahihah. Ini Imam Nawawi pernyataannya di dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian juga athar dari Khulafa'ur Rasyidin dari Awam bin Hamzah, dia berkata, sa'altu Aba Utsman 'anil qunut fi subuh qal ba'da ar-ruku' qultu 'amman. Saya bertanya kepada Abu Utsman An-Nahdi tentang bacaan kunut dalam salat subuh. Lalu beliau menjawab, iya setelah ruku. Lalu saya bertanya, itu dari siapa? Lalu kata Abu Utsman, an Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Yang melakukan ini Abu Bakar, Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum. Di sini diterangkan al-qunut fis subhi, bukan kunut nazilah. Rawahul Baihaqi, Al-Baihaqi mengatakan hadza isnadun hasan. Kemudian juga riwayat dari Abdullah bin Maqil At-Tabi'i, qanata Ali radhiyallahu an fil fajri. Sayyidina Ali membaca kunut dalam sholat fajar. Rawahul Baihaqi wa qal hadza an Ali sahihun masyhur. Ini sanad yang sahih dari Ali dan masyhur dan populer. Kemudian hadis-hadis tentang kunut ini ya, selain tadi juga disahihkan oleh para ulama antara lain Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi punya kitab namanya Al-Muhadzab fi ikhtisar As-Sunan Al-Kabir. Dan beliau iqrar mengakui menetapkan kesahihan kunut ini yang dikutip oleh Al-Baihaqi dalam kitab aslinya. Kemudian kesahihan kunut dari Khulafa'ur Rasyidin, yang pertama hasan, yang kemudian yang dari Sayyidina Ali ini sahih, dan lain sebagainya. Masalah doa-doa kunut ini sudah maklum ya. Ini dasar-dasar kunut. Kemudian prosentase tentang yang melakukan kunut. Siapa saja yang melakukan kunut? Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi dalam kitabnya Al-I'tibar fi bayanin nasikh wal mansukh minal athar, beliau mengatakan wa qad ikhtalafan nasu fil qunut fi salati subhi fa dhahaba aktsarun nas minas sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsar ila itsbatil qunut. Para ulama berbeda pendapat tentang kunut dalam salat subuh. Maka mayoritas ulama dari sahabat dan tabi'in serta ulama ul amsar sesudahnya
berpendapat menetapkan adanya kunut. Jadi mayoritas ulama, kata beliau. Kemudian sedangkan yang tidak menggunakan kunut, kata beliau, wa khalafahum fi dzalik nafarun min ahlil ilmi. Dan berbeda dengan mayoritas ulama, nafarun. Nafarun itu berarti sedikit, tidak sampai 20. Kira-kira 10 lah. Atau lebih sedikit daripada yang tadi. Wa mana'u min syara'iyatil kunut. Dan mereka ini juga diakui oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' juz 3 halaman 483. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang menolak kunut, kami juga perlu menanggapi mazhab yang mengatakan tidak ada kunut ini bersandar kepada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, juga riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW berkunut mendoakan keburukan kepada orang-orang Arab dari suku Ri'al wa Dhakwan cuma 1 bulan. Setelah itu beliau tidak kunut lagi. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim dan lain-lain. Kata ulama yang mengatakan tidak ada kunut, berarti kalau begitu kunut itu sudah dinasah. Karena Nabi SAW melakukan kunut hanya 1 bulan. Setelah itu tidak baca kunut lagi. Nah, menurut pendapat ulama yang menganjurkan kunut, teori nasah dalam alasan pertama ini tidak bisa dipakai. Mengapa? Teori nasah itu bisa dipakai ketika kedua hadis yang bertentangan itu tidak dapat dikompromikan. Dan ini dapat dikompromikan. Rasulullah SAW itu melakukan kunut selama 1 bulan, itu maksudnya kunut nazilah. Sedangkan yang kunut sholat subuh itu beliau sampai meninggal dunia. Jadi berarti kalau begitu, antara hadis yang meniadakan kunut dengan yang menetapkan kunut berarti bisa sama-sama dipakai. Ini seperti diriwayatkan Al-Baihaqi dari ulama salaf Imam Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Imam Syafi'i, ketika mengomentari hadisnya Anas, qonata syahrun tsumma tarakahu, Rasulullah SAW melakukan kunut selama 1 bulan, setelah itu meninggalkan, kata Abdurrahman bin Mahdi, innama tarakah al-la'nah. Beliau hanya, Rasulullah SAW hanya meninggalkan kunut nazilah atau melaknat orang-orang musyrik. Ini menurut pendapat kami. Nah, sebenarnya yang paling penting itu bukan kunut sunnah apa tidak. Yang tidak sholat itu gimana caranya bisa sholat sebenarnya. Saya kira itu sebenarnya. Karena yang sholat tidak masalah, baca kunut tidak baca, karena kunut ini sunnah. Tidak wajib, seandainya tidak kunut ya tidak batal sholatnya. Nah, barangkali ini beberapa pandangan dari kami yang sempat kami baca dari para ulama kami yang menganjurkan kunut. Ini bukan pendapat saya. Yang tadi juga bukan pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Pak Ustadz. Memang Pak Ustadz bukan berpendapat tapi mengungkapkan sesuatu nas dan kami dapat mencermati itu. Silakan Pak Ustadz Zainal Abidin atau Pak Ustadz Jelanda, waktu dan tempat kami persilakan. Waktu jam angka 7 sampai angka 10 Ustadz. Tolong kita sama-sama mentaati. Terima kasih. Alhamdulillah, saya terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Idrus Ramli. Saya sepakat dengan Ustaz Idrus Ramli bahwasanya masalah niat, talafuz bin niat dalam sholat, masalah kunut subuh adalah masalah khilafiyah. Bahkan meskipun kita memandang yang lebih afdal tidak bertalafuz dengan niat, karena tidak ada hadis, jangankan yang lemah hadis, jangankan yang sahih, hadis palsu pun tidak ada bahwasanya Nabi pernah melafalkan niat. Tetapi ini masalah khilafiyah, sebagian Syafi'iyah mengatakan sunnah. Dan kita memilih tidak melafalkan niat, namun tidak ada pengingkaran dalam masalah ini, masalah khilaf di antara para ulama. Contohnya juga seperti masalah kunut ya. Masalah kunut, bahkan sering saya ditanya, saya bilang orang yang sholat di belakang kunut bersama orang imam yang kunut. Masalah khilafiyah sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Ramli. Oleh karena saya tidak minat, atau saya dan Ustaz tidak berminat membahas masalah ini. Kalaupun ada fatwa-fatwa dari sebagian teman-teman atau ditanya mengatakan bid'ah, memang ada sebagian ulama yang mengatakan apa? Bid'ah, itu wajar ya. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang diperselisihkan ini. Saya lebih berminat untuk membahas masalah yang agak meruncing, yaitu masalah tahlilan. Oleh karena untuk menghemat waktu, saya akan meruncing kepada masalah tahlilan, karena kita dapati hampir seluruh buku-buku ulama Syafi'iyah melarang tahlilan. Dan ini adalah bid'ah yang paling tersebar di tanah air kita dan sering terjadi apa namanya percekcokan. Boleh? Oh gitu. Oh boleh. Kalau gitu kita lanjutkan. Baik. Gini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Romi, bahwa pertama
at-talafut bin niyah. Kalau ada pernyataan bahwa Syafi'iyah itu sepakat mengatakan sunnah, kita baca di dalam kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali, rukun awal sholat itu bukan niat, tetapi at-takbir. Litakun an-niyah makrunatan bihi. Niyah itu makrunah. Dan dalam sisi logika dan realita, enggak mungkin mulut itu dalam satu kali ngomong ngucap takbir dan juga ngucap usolli. Karena makrunah. Imma jatuh sebelum atau sesudah. Kalau sesudah, batal sholat. Sebelum, enggak ada kaitannya dengan rukun kalau begitu. Karena di dalam kitab Al-Wajiz, litakunin niyah makrunatan bihi. Bihaithu tahduru fil ilmi sifatu sholat. وَيَكْتَرِنُ الْقَصْدُ إِلَى هَذَا الْمَعْلُومِ بِأَوَّلِ تَكْبِيرٍ وَيَبْقَى مُسْتَدِيمًا لِلْقَصْدِ وَالْعِلْمِ إِلَى أَخِرِ تَكْبِيرٍ. Sampai beliau mengatakan di akhir, ثُمَّ كَيْفِيَةُ النِّيَّةِ أَنْ يَنْوِيَ الْأَدَاءَ أَوِ الظُّهْرَ وَهَلْ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ وَالْإِضَافَةَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجْهَانِ وَالنِّيَّةُ بِالْقَلْبِ لَا بِاللِّسَانِ. Niat itu hanya di hati, enggak di lisan. Itu Al-Ghazali. Dan sekarang kalau dikiaskan dengan al-qiyas, la qiyas sama an-nas. Dan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya oleh Imam Ahmad, apa hukumnya qiyas? Darurah. Bahkan tidak ada qiyas di depan nas sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang kita tanya, ini sholat Rasulullah berpuluh-puluh tahun, Ustaz. Berpuluh-puluh tahun sholat. Yang Rasul ngasih contoh sallu kama raaitumuni usolli. Ada penukilan dari haji, tidak ada penukilan dalam sholat, berarti niat talafut. Kalau memang itu kita katakan ada, itu maksus di dalam haji saja. Karena kalau itu umum pada semua ibadah, saya yakin lanukila ilaina, akan keternukil kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, sampai membaca Fatihah, membaca ta'awudz, semuanya dijelaskan. Kenapa tidak ada nas satu cuil pun bahwa talafut bin niyah itu sunnah? Makanya Imam Al-Ghazali di sini menegaskan bahwa tentang masalah niat itu, an-niyatu bil qalbi la bil lisan. Itu. Ini saya kira tentang masalah niat. Nah, saya tadi agak tergelitik dengan pernyataan Ustaz Rombli bahwa kalamul ulama itu yufassir ba'duha ba'dho. Benar, tapi jangan Ustaz yang nafsiri. Karena kalau kita bahwa bid'ah dolalah itu terfokus pada hal-hal tertentu, hasanah, apa yang dimaksud oleh Syekh Pakeh itu maksudnya adalah bid'ah dolalah. Tadi di I'anatul Thalibin mencontohkan bahwa yang banyak dikatakan oleh orang-orang awam dan mungkin juga termasuk ustaz, contoh bid'ah hasanah adalah tahlilan. Sementara dikatakan oleh imam yang pengarang kitab Yanutulim Timyati mengatakan bahwa itu termasuk jenis bid'ah dolalah. Harusnya yufassiru ba'dua ba'dho, bukan hanya kita giring kepada bid'ah hasanah, yufassiru ba'dua ba'dho juga harus kita giring pada bid'ah dolalah. Nah, soal masalah tadi maro'ahul muslimun, jelas ditegaskan oleh Imam Al-Amidi di dalam kitab Al-Ihkam, maksudnya adalah ijma'ul muslimin. Ya. Tentang sholat duha, memang kita menebatkan beberapa nas, bukan juga masalah bid'ah. Karena Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, awsani, berarti terus menerus. Gak mungkin wasiyah itu dilakukan berkali-kali saja, sesekali saja. Nah, tentang masalah masbuk, sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah walaupun itu dimunculkan oleh sahabat pada awalnya, maka itu masuk sunnah takririyah. Jadi tidak bid'ah lagi. Awalnya mungkin dilakukan oleh sahabat, tetapi akhirnya dibenarkan oleh Rasulullah. Contoh ada seorang sahabat yang ketika sami'allahu liman hamidah membaca Rabbana walakal hamdu, awalnya adalah ditetapkan oleh Rasulullah itu menjadi sunnah, bukan karena gagasan itu. Tentang masalah mansana itu merupakan suatu hal yang memulai, saya kira tidak ada satu nas pun. Karena kalau kita bicara masalah mansana itu hampir semua ulama menafsiri man ahya. Dan kalau itu tafsirannya sodakoh, itu hanya sekedar tafsiran contoh. Ya. Intinya kalau seandainya ada hal-hal yang lainnya itu pun masyru'. Contoh man sanna fi shadaqah, man sanna fi sholati duha, man sanna fil witr. Kalau tadi Ustaz menyatakan bahwa
Inti bid'ahnya Umar itu bukan salat tarawihnya, pelaksanaannya, tapi rakaat 20 itu ada nasnya di dalam musannaf Abdul Razak. Dijelaskan bahwa di sana dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Hajar. Bahkan kata beliau, dua-duanya bisa jalan, 11, 21 juga bisa jalan li ajli tanawu. Karena pelaksanaan salat tarawihnya Umar itu satu bulan, enggak mungkin hanya satu jenis, maka kadang-kadang 11, kadang 20. Nah, tentang masalah ini kias di dalam masalah ibadah. Kias dalam masalah ibadah itu catatannya adalah selagi tidak ada dalil. La kias sama anas. Nah, tentang masalah ini shaim tadi bukan dalil talafut, tapi itu ikhbar kepada Isa, bukan ikhbar ke ilallah. Jadi ikhbar ilallah sama ikhbar kepada Isa harus kita bedakan. Karena ikhbar kepada Allah cukup hati, ikhbar kepada Isa karena dia tanya bahwa itu tidak ada makanan, ya sudah, saya puasa. Oleh karena itu, nah sekarang masalah kunut, sebetulnya kita terima itu masalah khilafiyah. Ya. Tadi saya potong tadi, mohon maaf, pendalilan bahwasanya idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Katanya talafuz bin niat. Kita tahu talafuz bin niat di antara ulama Syafi'i ada nawaitu sauma ghadin. Nawaitu ada kalimat apa? Nawaitu. Apakah kalau orang mau berpuasa dia mengatakan idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Apakah niatnya seperti itu? Tidak, makanya tidak ya, nawaitu tidak pas untuk dijadikan apa dalilnya? Tentang masalah kaitannya itu mengatakan subuh itu bid'ah. Bukan kita yang mengatakan. Ada dua riwayat, yang pertama ada di dalam Sahih dan juga Tirmidzi, dan dua-duanya adalah sahih, di mana Al-Asy'i menanya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah di lubang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad, apakah kunut? Bapaknya mengatakan al-yaunaya bid'ah. Katakan oleh Ustaz tadi riwayat Ad-Daruqutni dan juga Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya itu jelas kok dikatakan dari Anas itu semuanya anna Nabi SAW qanata syahrun yad'u ala qatili ashabihi. Nah kalau sekarang berdalih yang tinggal satu dalil orang yang melakukan kunut tanpa nazilah di subuh wa amma fi subhi falam yazal yaknut hatta faraqa dunya, kalau ini yang dimaksudkan adalah kunut dalilnya sahih, selesai. Tetapi di sini permasalahannya di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Takrib, ya Tahdib juga karena ini aslinya Takrib Tahdib, terusnya Tahdibul Kamal aslinya dari Al-Kamal fi rijal hadis, maka dia mengatakan bahwa dia adalah saduqun yukhti katsiran. Dia jujur tetapi apalannya sering salah. Sementara di sini kejujuran tidak masuk di dalam hadis pada intinya. Intinya adalah al-hifdz. Makanya walaupun dua-duanya itu menjadi syarat, tetapi syarat utama adalah dhabt. Ya sitik itu juga syarat, ya. Buktinya iblis atau setan ketika zaman Abu Hurairah diterima riwayatnya karena sidik. Ya, ya. Dia jujur ketika itu walaupun pendusta. Nah, oleh karena itu permasalahannya sekarang ada enggak dalil yang terkait dengan pelaziman kunut subuh tanpa nazilah? Dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani tidak ada. Kalau dijadikan dalil satu-satunya itu maksudnya adalah kunut mutlak subuh, maka selesai, ternyata hadisnya bermasalah di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi. Dengan demikian, dengan berbagai macam hujah dan argumen tadi, kita bisa ingin jelaskan bahwa kami berpendapat bahwa Rasulullah, ya, maaf, Abu Malik Al-Asy'ari, bukan pribadi saya dan itu bukan pribadi atau kelompok, tapi semuanya kita mengatakan berangkat dari nas yang ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, tapi dengan lafaz ayyabunayya muhdas, tapi di dalam lafaz yang diturunkan oleh Imam An-Nasa'i ayyabunayya bid'atun. Itulah yang menjadi pegangan kita, dan hadis ini disahihkan oleh banyak ulama di antaranya adalah Syekh Nasruddin Al-Albani, wallahu a'lam bishawab. Tapi cukup saya kira. Nah, al-ibrah bi umumil lafzi tadi Ustaz masukkan di dalam masalah kullu bid'ah. Karena kalau kita lihat katanya Ustaz, kalau sekarang kita hanya memegang asbabul wurud, kenapa asbabul wurud ini tidak diterapkan dalam kullu bid'atin? Lah memang kullu bid'ah enggak ada asbabul wurudnya.
Kenapa kita bisa memperlakukan ini? Karena kalau man sanna itu ada asbabul wurudnya, sementara fa inna kulla bid'atin dhalal itu enggak ada asbabul wurudnya. Bagaimana kita itu bisa mentakhsis dengan asbabul wurud? Ya. Yang tadi juga masalah man ra'al muslimuna hasanah. Jadi Ustadz kembali kepada ini lafalnya umum. Sekarang saya ingin coba Ustadz terapkan hadis ini atau perkataan Ibnu Mas ini. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik? Sekarang kita bicara tentang bid'ah. Taruhlah misalnya orang Syiah, tatkala mereka melakukan acara 10 Muharram mukul-mukul tubuh mereka. Menurut kita baik, menurut kita buruk, menurut dia baik. Kalau gitu tatkala kita mau terapkan ini dalil ini sebagaimana yang dipahami oleh Ustadz, berlaku umum kaum muslimin memandang, maka kaum muslimin yang mana? Apalagi masalah khilafiyah. Sebagian kaum muslimin memandang itu baik, sebagian kaum muslimin memandang itu buruk. Makanya saya kembalikan kepada perkataan Ibnu Hazm, kalau kita terapkan hadis ini bahwasanya memandang maknanya umum, maka ini adalah taklif bima la yuta. Artinya kita dibebankan oleh Allah untuk menjalankan dua hal yang kontradiktif. Karena ada perkara yang dilihat baik oleh sebagian kaum muslimin dan ada sebagian yang dipandang buruk oleh kaum muslimin. Dan ternyata kita dapati banyak perkara-perkara yang dinyatakan bid'ah yang sepertinya baik namun dinyatakan bid'ah oleh para ulama Syafi'iyah. Contohnya seperti perkataan Al-Nawawi rahimahullah, ya. Jadi saya ingin kembalikan kepada makna bid'ah hasanah, apa sih maksudnya menurut ulama Syafi'iyah? Karena tidak seperti yang kita bayangkan. Bid'ah hasanah ternyata disebut oleh Isa bin Abi Salam, contohnya seperti bikin sekolah, bikin pondok, bikin jembatan. Itu bid'ah hasanah, kita sepakat. Cuma kamu namakan bid'ah hasanah, saya namakan masalah mursalah. Ya. Bukan itu yang kita khilafkan tentang masalah ini. Tapi kita maksudnya dengan bid'ah hasanah suatu ibadah baru, ritual ibadah. Ini yang kita perbicarakan. Ini benar atau tidak? Contohnya seperti tahlilan, itu ritual ibadah. Ini yang sedang kita bicarakan. Contohnya sholat rogoib. Sholat rogoib, ya, sholat di malam Jumat dengan berapa rakaat, ternyata diingkari oleh Imam Nawawi. Bahkan dia mengatakan, qatalallahu mukhtari'aha. Semoga Allah memerangi orang yang membuat sholat ini. Padahal dia sholat. Sholat berapa rakaat, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Nawawi juga mengingkari orang yang mengangkat jenazah sambil baca Quran. Baca Quran baik. Tetapi tatkala dibarengi dengan ini diingkari oleh Imam Nawawi. Contohnya sholat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ini siapa yang mengingkari sholat? Tidak ada yang mengingkari kita sholat. Oleh karena yang dimaksud dengan bid'ah hasanah, ya, sebagian dikatakan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah, ternyata maksudnya adalah perkara-perkara maslahah mursalah, ya. Contohnya seperti tadi buat jembatan, buat pondok, ya. Perkara-perkara bukan yang merupakan ritual apa? Ritual khusus. Karenanya tatkala Asy-Syatibi mendefinisikan bid'ah, dia mengatakan thariqatun mukhtara'ah mubtada'ah. Ya, ini suatu cara ritual. Ritual baru. Tentang tadi Ustaz Romli mengatakan ada muhakkama. Itu al-ada muhakkama bagi orang-orang yang tadi al-muslimun. Oke. Tahlilan dinyatakan suatu hal yang memang itu sudah adat kebiasaan. Takut menentang. Memang dakwah itu berisiko, Ustaz. Tapi bagaimana kita itu menjelaskan sebaik mungkin dengan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah banyak orang yang sadar. Ya. Dan ketakutan terhadap orang dalam dakwah terus merubah hukum ini berbahaya, Ustaz. Bahkan bagaimana Al-Is bin Abdul Salam sampai diinin. Kalau kita lihat Abu Bakar At-Tablusi sampai dikulitin orang Syiah untuk membela jati diri sunnahnya. Harusnya seorang dai kalau jamaahnya diem, dainya juga diem, ustaznya diem, siapa yang menjelaskan kebenaran? Kita harus pelan-pelan. Makanya saya lebih berpijak kepada ucapan Sunan Kudus. Barangkali Kanjeng Sunan Ampel nanti suatu ketika ada orang di belakang kita yang menyempurnakan. Lah nampaknya ya kita ini Ustaz, antum, saya ini karena sudah tidak periodenya Sunan Ampel. Kita ini sudah periodenya SBY gitu. Jadi saya kira kalau kita itu berkutat pada Mbah Kanjeng Sunan Ampel, berarti ucapan Sunan Kudus ini enggak berlaku. Mudah-mudahan nanti suatu ketika ada yang menyempurnakan. Nah pelan-pelan bismillah, tadi dimukadimai oleh Bapak pembuka tadi, fakula lahu qawlan layyina. Insya Allah pelan-pelan kita jelaskan ke masyarakat bahwa ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Untuk materi yang selanjutnya, saya minta tidak keluar dari apa yang saya inginkan, hukmu niyatussalih, sholat wal khunut. Nanti baru kita bahas yang kedua, hukmu tahlil dan segala macam. Tapi tidak apa-apa, ya salah namanya diskusi kan, kadang-kadang habis materi juga. Kita break 5 menit, Pak Ustadz, Mas Syaikh, ulama, minum dulu. Kembali, waktu istirahat, kita masuk 10 menit untuk tanya jawab antara dua narasumber, karena tadi yang pertama ini bertanya. Sekarang kita minta pada Syekh Kiai untuk memberikan tanggapan, nanti dari Bapak Kiai untuk menjawab.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita waktu sampai angka 11 ke angka 1. Jadi 5 menit bertanya sesuai dengan tema tadi. Jangan kemana-mana. Jadi nanti juga menjawab 5 menit. Tos kemana-mana. Apa yaitu hukmu niatus sholat wal khunut. Waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Saya hanya akan menanggapi Ustaz Zainal Abidin karena Ustaz Firanda tadi sama sekali tidak menanggapi masalah kunut dan talafuz bin niyah. Hanya masalah idzan fa ana shaim. Hanya itu ya. Yang pertama, masalah talafuz bin niyah idzan ana shaim. Ini kok berbeda dengan niat nawaitu shauma ghadin. Yang berbeda cuma lafadznya. Tapi yang penting maknanya. Orang mau puasa besok misalnya sa'asum, saya mau puasa misalnya. Enggak harus ghadin ya enggak apa-apa. Itu hanya cara yang mudah. Di dalam kitab fikih enggak ada keharusan redaksi harus seperti itu. Karenanya seperti salat enggak pakai nawaitu salata dzuhri enggak, langsung usolli fardhadz dzuhri. Seandainya mengatakan nawaitu salata dzuhri juga enggak apa-apa. Tidak ada ikatan dalam masalah lafal niat menurut orang yang mengatakan talafut. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW mengatakan ini idzan shaim, itu dikatakan kepada Aisyah, bukan dikatakan kepada Allah. Loh, kita Rasulullah SAW itu tidak pernah lupa zikir kepada Allah. Zikir nawaitu shauma ghadin itu memang tidak dikatakan kepada Allah. Tetapi untuk memantapkan niat yang ada di hati. Usolli fardhu dzuhri itu untuk istihdhar, menghadirkan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, Qaulul Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz ya, an-niyah di kitab fikih semuanya mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati. Cuma kalau mengucapkan ini khilaf bainal ulama. Di Al-Wajiz sepertinya tadi yang Ustaz Zainal, tidak ada pernyataan Al-Ghazali melarang talafut. Tidak ada. Yang kedua, yang ketiga, mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholat selama sekian tahun tidak pernah mengucapkan usolli dan nawaitul wudu'ah misalnya. Ya sama dengan tadi, Rasulullah sholat witir sekian tahun tidak pernah baca kunut. Tetapi Imam Ahmad menganjurkan kunut. Sama-sama tidak pernah, itu namanya kias. Jadi sama-sama ada. Kemudian masalah kunut subuh yang dikomentari bahwa mazal Rasulullah yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya, di dalam sanadnya ada perawi namanya Abu Ja'far Isa bin Mahan yang dalam satu riwayat dikatakan dhaif, tapi satu riwayat juga mengatakan thiqah. Yang pertama kali mendhaifkan hadis ini kata para ulama Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tahqiq fi Ahaditsil Khilaf dan Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Kemudian diikuti oleh Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah, Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Tarkumani dan terakhir Syekh Al-Albani. Cuman Ibnul Jauzi mengutip pendapat para ulama tentang Abu Ja'far Isa bin Mahan ini hanya pendapat ulama yang menilai dhaif, sementara yang menilai thiqah oleh beliau tidak dikutip. Dan itu sama-sama ada. Tinggal 2 menit. Kemudian yang ketiga, masalah hadis Abu Malik Al-Asja'i yang katanya sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman, ditanya tentang kunut lalu dia katanya bid'ah. Ini memang hadisnya sahih, cuma kata para ulama dalam hadis ini ada penafian secara mutlak. Padahal dalam Bukhari Muslim Rasulullah pernah kunut nazilah selama 1 bulan dan ini dinafikan ini. Nah, kalau ini dinafikan secara mutlak maka thoriqul jam'ih kata para ulama ini berarti ini tidak dipakai. Maaf, bukan thoriqul jam'ih. Ini yang ditarjih yang mengatakan ada dalam kaidah usul fikih al-musbit muqaddam 'alan nafi. Yang menetapkan ada informasi didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada informasi karena lebih kuat. Ini Abu Malik Al-Asja'i dinafikan secara mutlak. Bid'ah baru, tidak ada kunut sama sekali. Aibunayya muhdats. Padahal kata Bukhari Muslim ada kunut selama 1 bulan. Itu dinafikan juga. Berarti tidak dipakai ini. Jadi masalah bid'ah tidak saya komentari karena tadi banyak keluar dari pokok pembahasan pada sesi kedua. Terima kasih.
Silahkan Pak Ustadz, untuk 5 menit Pak Ustadz, dari jam 12 ke angka 1. Pertama masalah talafut bin niyah. Kalau Imam Al-Ghazali enggak ngelarang, tapi ada enggak nyuruh juga? Kalau dia beliau enggak ngelarang, beliau nyuruh enggak juga? Enggak. Dan juga di dalam tadi jelas bil qalbi la bin bil lisan. Itu berarti nas bahwa Imam Ghazali melarang dengan lisan. Dan secara realita pun enggak mungkin, Ustaz. Karena litakunin niyah makruna. Makrun itu berbarengan dengan takbir. Nah, tentang masalah tadi, pertanyaannya anaknya itu akanu yaktunu yaknutuna fil fajri, bukan menafikan. Ya, Abu Malik Al-Asya'i menanyakan kepada ayahnya itu soal kunut fajar. Gitu. Yang dibid'ahkan itu kunut fajar tanpa nazilah. Gitu. Dan ini marfu' statusnya. Dan Ustaz tadi mengatakan ada memang, tapi Ustaz juga enggak ngelanjutin. Qala Ibnu Ma'in siqah walakin yukhti. Nah, ini enggak dilanjutin. Jadi, memang betul Abu Ja'far Ar-Razi ini tadi adalah siqatun walakinnahu yukhti. Nah, ini enggak dilanjutin. Kalau dilanjutin clear masalahnya. Dengan demikian, hadis yang tentang wa fi minas subhi, adapun salat subuh, maka fakat ini Rasulullah SAW kunut hatta faraqat dunya. Dengan demikian, memang betul Ustaz, ada di antara para ulama yang mengatakan siqah tetapi yukhti. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga masalah kunut ini masalah khilafiyah. Yes, bukan hanya khilaf antara teman-teman dari kalangan Nahdiin dengan Salafin, tapi tidak, Muhammadiyah juga enggak kunut, Persi juga enggak kunut, Al-Irsyad juga enggak kunut. Jadi ini masalahnya adalah masalah khilafiyah kaum muslimin. Jadi jangan ada sampai antar beberapa kelompok saja. Masalah ini adalah masalah ilmiah. Saya komentari tadi tentang izan fa ana shaim. Saya masih bertanya-tanya tatkala Nabi mengatakan kalau gitu saya puasa. Kata Ustaz Idrus Amli, saudara kita Ustaz Idrus Amli, bahwasanya lafal niat bebas. Lafal niat apa? Bebas. Orang bisa bikin lafal niat ini perlu saya pingin, kalau ada dari madhab Syafi'iyah menyatakan demikian, saya pingin dapat ilmu seperti itu ya. Termasuk diantaranya kalau gitu saya puasa, ini lafal niat. Saya rasa orang bahasa Arab ngerti. Fa idzan ana shaim itu Aisyah sedang ngobrol sama siapa? Ta'am? La. Enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Ini bukan lafal biniat. Tidak bisa dipaksa-paksakan. Kalau yang saya pahami dari bahasa Arab diterjemahkan kalau begitu saya puasa adalah ta'kib, adalah pembicaraan setelah laporan dari Aisyah. Aisyah mengatakan kalau enggak ada makanan. Kalau begitu, nah ini berarti laporan berlanjut dengan pembicaraan dengan Aisyah. Adapun mengatakan lafal niat secara bebas, Allah alam apakah adab Syafi'iyah seperti atau tidak. Ya, yang kedua masalah maaf ya. Begitu juga kan di dalam buku-buku panduan sekolah itu kalau ada anak jawab selain niat usolli itu salah loh Ustaz. Disalahkan. Seandainya ada ujian terus pertanyaan sebutkan niat ini dijawab kalau begitu saya puasa, yakin dicoret guru agamanya. Karena saya pengalaman menguji anak itu disalahkan bahkan harus usolli. Nah ini tolong dikelirkan juga. Jadi boleh saya puasa, boleh. Ustaz yang terakhir tentang masalah musbit muqaddim ala nafi, yang menetapkan diutamakan dari yang menafikan. Hadis Abu Malik Al-Asja'i, dia menafikan bukan dengan ilmu. Dia mengatakan raaitu khalfa rasul apa salaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar, saya salat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tidak pernah kunut subuh. Ini penafian dengan ilmu, bukan dengan tidak ilmu. Adapun hadis yang mengatakan salat subuh itu hadisnya lemah. Tatkala kita kuat-kuatkan, kita tenteng-tentengkan, maka lebih kuat hadis yang ini, hadis yang sahih yang para ulama mengatakan sahih, dan dia menafikan dengan ilmu bukan tanpa ilmu. Berbeda kalau penafian tanpa ilmu. Adapun hadis ini Abu Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu menafikan dengan ilmu. Alhamdulillah, masyaAllah, al-haqqum ya Rabbi, kebenaran hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup sesi ini, kita lanjut, ini sesi yang paling-paling ditunggu-tunggu kayaknya. Yaitu, saya minta narasumber dengan segala hormat, tiga pokok bahasan, tahlil, qira'atul yasin, wa du'a ma'na.
Jadi kalau lari ke sana, tolong dihargai saya sebagai moderator, gitu ya. Sesekali juga dihargai. Jadi ya tahlil, qiraatul yasin, berdoa. Jangan lagi bawa-bawa bid'ah. Bid'ah sudah selesai. Paham ya? Maaf. Baik, kita lanjut ke masyayikh, Pak Ustadz, untuk waktu 20 menit, yaitu tiga tema, tahlil, wa qiraatu yasin, wa du'a ma'ana. Silahkan. Bismillah, kita berbicara tentang masalah tahlilan. Kita dapati setelah kita membaca buku-buku dari madhab syafi'iyah, ternyata para ulama syafi'iyah mengingkari masalah tahlilan. Lafal-lafal mereka bermacam-macam. Ada lafal mengatakan muhdas, sesuatu yang baru. Ada lafal yang mengatakan bid'atun munkarah, bid'ah yang apa? Mungkar, ya. Dan ini seperti tadi penekanan dari Anzul Talibin, bahwasanya orang yang melarang akan diberi apa? Dapat pahala. Ini menunjukkan penekanan yang luar biasa tentang masalah tahlilan. Dan kita dapat yang menyedihkan di tanah air kita, tahlilan ya seakan-akan suatu perkara yang wajib. Dan ini kenyataan, kalau orang tidak tahlilan, seakan-akan dia salah. Sampai ada perkataan kamu seperti ngubur seekor kucing. Padahal kita tahu Nabi SAW meninggal di zaman beliau sangat banyak. Ada Khadijah radhiyallahu taala anha, putri-putri beliau, putra beliau, para sahabat. Kemudian di zaman Abu Bakar, para sahabat. Tidak pun ada dalil bahwasanya mereka bertahlil seperti acara yang ma'ruf. Seperti acara yang kita ritual yang kita laksanakan di tanah air kita, 3 hari, 7 hari. Ini juga bilangan dari mana? 3, 7, 40, 100 dan tiap tahun. Ini semua yang menjadikan para ulama syafi'iyah dengan tegasnya mengatakan bahwasanya tahlilan adalah bid'ah. Oleh karenanya kita mengajak kepada para ikhwan, para saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama dan yang lain Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk kembali kepada masalah ini, kembali kepada mazhab Syafi'i. Tidak ada salahnya ini, dan ini memudahkan, ini mudahkan kaum muslimin. Akhirnya kita dapati orang yang tatkala harus tahlilan, dia harus mengutang sana, mengutang sini, sudah terkena musibah, ditimpa lagi dengan musibah, harus apa? Membiayai satu hari, dua hari, sampai hari ketujuh, kemudian hari kesekian. Ini sangat sangat merepotkan. Apalagi saya baca di internet, sampai ada yang mencuri kabel gara-gara apa? Untuk mengadakan apa? Tahlilan. Ini kenyataan, merepotkan. Ya, merepotkan. Oleh karenanya, disebutkan oleh para ulama syafi'iyah, hal ini banyak. Dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i, kemudian para ulama yang lain mengikuti bahwasanya tahlilan, hukumnya tidak keluar dari bid'ah mungkarah, bid'ah yang apa? Mungkar. Ini menunjukkan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, bahkan orang yang melarang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau tahlilan itu gini kan, kalau Ustaz Romli masih ingat di pondok dulu kan pesannya kiai. Jadi tahlilan itu dulu mbah-mbah wali itu kan mau memulai dakwah di sono masih Hindu Buddha. Daripada mereka itu setelah kematian itu ngumpul-ngumpul, minum, khamar dan yang lainnya, judi, dikumpulin, diajari doa pendek-pendek, kan gitu Pak Ustaz, ya. Diajari doa pendek-pendek sampai diantaranya ada di Jawa itu pikir ya kayuku, ya kayumu. Ternyata setelah diusut-usut, ya hayuku, ya hayu, ya kayumu. Karena lidahnya orang Jawa itu, susah ngomong lafad Arab, jadi ya kayuku, ya kayumu. Gitu. Nah, kalau kita melihat sedikit saja pernyataan ini apa namanya Syekh Dimyati ya, yang lebih apa namanya mengenal lagi bahwa di sini ittikhadu ta'am fil yaumil awal wa thalid wa ba'dal usbu wa naqlil ta'am ila al-qabr fil mawasim ila ini liman syafal yuraj ila Allah wa ta'ala fal yuraj wallahu ta'ala a'lam katabu khadimu syari'ah wal manhaj ya. Intinya di sini beliau mengatakan bahwa wa yukrah ittikhadu ta'am fil yaumil awal wa thalis wa ba'dal usbu wa naqli ta'am ila al-qabr fil mawasim ila akhirih. Dengan demikian jelas, dan kalimat makruh di dalam pernyataan ulama terutama hal-hal yang seperti ini itu enggak ada makruh dalam istilah at'imah. Makruh mendekati ibaha, tapi makruh yang mendekati haram. Itu. Seperti Imam Syafi'i mengeluarkan satu pernyataan wa yukrah ya bina'ul qabr, maksudnya haram gitu Ustaz. Nah, soal masalah yasinan boleh ya Ustaz ya? Iya kan? Yasinan yang kita persoalkan itu bukan masalah baca yasin. Kayak ini ada yasin fadilah. Cara membacanya yasin 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 yasin. Ini kira-kira qiraah apa gitu loh.
Padahal Ibnu Abdul Bar jadi sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, membaca Al-Quran dengan qirat syadah itu ijma' haram. Apalagi ini syadah aja enggak. Kita tidak pernah mendapatkan dari manapun akwal ulama dari qiraah yang sab'ah walaupun asyarah walaupun isrun kalau kita kembangin. Enggak ada pernah satupun yang membaca ya memberikan suatu bacaan yasin, yasin, yasin. Padahal jangankan menambah sampai 7, nambah 1 huruf aja itu kalau amdan bisa dihukumi oleh para ulama kafir. Menambah 1 ayat di dalam Al-Quran, 1 lafaz dalam Al-Quran, 1 huruf enggak boleh. Nah inilah. Nah, oleh karena itu yang kita persoalkan bukan baca yasin. Yang keduanya adalah mengkhususkan. Ya, mengkhususkan sesuatu yang umum. Karena ibadah yang mutlak kok harus kita biarkan mutlak. Ibadah yang maksus kok kita harus biarkan maksus. Bisa saja tertaksis oleh waktu, tempat, atau kaifiah, ya kan gitu. Atau kadar, atau sebab. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah jenis. Selagi ibadah itu tidak terkait dengan jenis, sebab, kadar, kaifiah, kemudian termasuk sifat itu, tempat dan juga waktu, maka kita biarkan mutlak. Artinya ikra'ul Quran wala ta'kulu bihi, begitu aja. Atau yang jelas Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, kapan saja termasuk surat Yasin. Yang menjadi permasalahan kenapa yang menjadi populer surat Yasin dan itu hanya dikhususkan untuk kematian dan orang-orang mati saja, padahal Allah mengatakan dalam surat Yasin juga liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran itu buat peringatan yang hidup, walaupun diantara para ulama menafsiri hayyul qalb, ya tapi kalau orang punya hati hidup badannya enggak hidup enggak mungkin juga. Intinya bukan untuk orang yang mati. Nah, tentang masalah ihda itu nanti kayaknya tidak masuk di dalam percaturan ini ya. Dengan demikian, saya pelajari beberapa kitab. Dari mulai kitab-kitab yang kecil sampai besar di dalam kitab-kitab yang dikaji di pesantren, enggak ada yang menyunahkan, minimal mengatakan makruh. Bahkan di dalam putusan Bahsul Masail yang diputuskan oleh Syekh Ustaz Kiai Abdul Ghaffar di Banyuwangi juga mengatakan makruh. Itu. Ya, yeah? Dikatakan makruh itu. Di halaman 5, ini bukunya juga nanti kita ini. Dengan demikian, terus yang satunya apa tadi? Tahlilan Yasin. Oh, dikir. Oke. Hadirin sekalian, tentang dikir bersama ya, Pak Ustaz. Di sana Umar bin Khattab menyatakan An Utsman An-Nahdi qala kataba amilun li Umar bin Khattab anna hunaka quman yajtami'una fayad'una lil muslimina walil amir. Fakataba ilaihi Umar aqbil bihim ma'ak fa aqbala wa qala Umar lil bawwaba a'id sawtan. Orang yang dilaporkan kepada Umar bin Khattab yang melakukan dikir bersama itu dipanggil, disiapin pecut. Falamma dakhalu ala Umar ala amira darban bisaut, langsung dipukul pakai pecut. Itu. Ini Umar loh Ustaz ya, bukan saya. Terus kemudian Abdullah ibn Mas'ud yang itu riwayatnya masyhurah. Ada orang pernah ngumpul-ngumpul berzikir dengan kerikil, dengan itu ditegur oleh Abdullah ibn Mas'ud. Bahkan dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami muridin lil khairin lam yabluh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak nyampe. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Imam Abu Hanifah menegaskan, ya di dalam kitab Bada'i Sona'ih lil Kasani al-Hanafi, inna raf'a shaut bitakbir bid'atun fil asl li'annahu dhikrun wa sunnah fil adhkari al-mukhafatah. Al-mukhafatah. Karena ud'ullaha, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Dengan demikian, kalau kita lihat runut, apalagi kalau kita mau sampaikan semua, kita bisa membedakan antara zikir bersama dengan bersama-sama zikir. Di antara teman-teman kita yang melakukan zikir bersama memakai hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim, itu digunakan untuk sebagai dalil alasan zikir bersama. Salah, itu hanya menjelaskan bersama-sama zikir. Ayo di tempat ini jangan sampai enggak zikir. Yang ini baca solawat, yang ini baca tasbih, yang penting sama-sama zikir. Jangan bengong, lagi itu. Bukan zikir bersama-sama. Kalau zikir bersama-sama itu konteksnya beda. Inilah yang dimaksud Umar, inilah yang dimaksud Abu Hanifah, ya. Bahwa
beliau melarang tentang masalah itu. Nah, kalau sekarang dalil tentang zikir setelah sholat itu merupakan suatu ini telah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa Imam Syafi'i menganjurkan untuk mengeraskan li ajli ta'lim, hanya untuk mengajar sesekali aja. Itu dinukil juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya. Oleh karena itu, permasalahan zikir bersama, titik permasalahannya yang kita harus dudukkan adalah bersama-sama zikir atau zikir bersama-sama dulu. Karena nas-nas yang telah diturunkan oleh hadis-hadis, baik dari Quran juga, fadkuruni adkurkum, dan juga faida afattu min arafatin fadkurullaha, dan juga hadis Rasulullah, dan juga pernyataan Umar, dan pernyataan Abu Hanifah, dan ulama yang lainnya, maksudnya bersama-sama dikir, bukan dikir bersama-sama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Silahkan Ustaz, narasumber yang kedua. Waktu dari jam 4 sampai angka 7. Terima kasih, silahkan. Terima kasih. Yang pertama masalah tahlilan. Ini yang dimaksud tahlilan itu makanannya, bukan bacaannya, bukan ihda ushawabnya kan ya. Kan yang 7 hari itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih itu memang hukumnya makruh. Makruhnya itu mengapa? Karena yang sunnah itu adalah tetangga memberikan makan kepada keluarga dukacita. Berdasarkan hadis isna'u li ali Ja'far tu'aman fa innahu qad atahum ma syaghalahum, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang berduka cita. Jadi yang sunnah tetangga memberikan makan untuk keluarga duka cita. Karenanya kalau dibalik, keluarga duka cita membuat makan untuk tetangga, maka hukumnya makruh karena mukhalafah li sunnah. Karenanya kata para ulama, ini alasannya karena memberatkan. Dalam teori usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan selalu berputar bersama illatnya. Ketika illat itu ada, maka hukum ada. Ketika tidak ada, maka tidak ada. Karenanya, kata para ulama, ketika hidangan makanan yang diberikan kepada jamaah itu murni dari keluarga dukacita, maka hukumnya makruh. Tapi kalau makanan itu bukan dari keluarga duka cita, dari tetangga, orang lain, maka tidak makruh. Karena sudah tidak memberatkan. Kaidah usul fikihnya seperti itu. Seperti diterangkan oleh seorang ulama Syafi'iyah, Mufti Syafi'iyah dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Nah, kondisi yang ada di Indonesia ketika ada orang meninggal, yang dikeluarkan itu tidak murni dari keluarga dukacita, tetapi banyak sumbangan dari tetangga. Bahkan dulu saya ketika teman-teman saudara mundok, kalau tidak punya beras mau dikirimkan, biasanya pinjam kepada orang yang keluarganya meninggal. Karena oleh orang diantari beras banyak sekali sampai berkuintal-kintal itu. Bahkan ketika kakak saya meninggal kintalan. Ini mungkin gak tahu ini apa? Yang Ustaz Zainal tidak tahu masalah ini. Jadi makruh ketika itu memang murni dari keluarga duka cita. Kalau dari luar maka tidak makruh. Yang kedua, seandainya ini makruh, karena ini budaya, tradisi, kalau ini dilawan akan menimbulkan gejolak. Dan itu tidak bagus. Kata para ulama, ada kitab seperti saya terangkan tadi, maaf, saya tidak berdalil dengan al-adah muhakamah. Tolong dicatat dalil saya, jangan... apa yang tidak saya katakan jangan katakan saya katakan. Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah mengutip dari Imam Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun, kata beliau, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan adat masyarakat selama adat itu tidak haram. Jadi selama tidak haram, tidak sebaiknya meninggalkan. Mengapa? Ini bukan karena takut, tetapi berdakwah kepada masyarakat dengan pendekatan hati, dengan pendekatan lemah lembut. Mengapa? Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab itu diterangkan riwayat Bukhari Muslim, fa'inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tarokal Ka'bah waqal laula hitanu qawmiki bil jahiliyah lafa'altu. Karena Rasulullah SAW membiarkan Ka'bah dan tidak melakukan rekonstruksi. Alasannya,
Karena umat Islam baru meninggalkan masa-masa jahiliyah. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, bersabda kepada Aisyah, "Aisyah, Ka'bah itu bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Pada masa jahiliyah pernah roboh ketika orang Quraisy membangun Ka'bah bersamaan dengan krisis ekonomi. Karena tidak ada biaya, Ka'bah dibangun lebih kecil." Lalu kata Aisyah, "Kenapa Rasulullah tidak dibongkar, dibangun lagi?" Kata Rasulullah, "Laula hittanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu." Seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, Ka'bah itu saya rekonstruksi. Ka'bah saja dibiarkan, apalagi cuma tahlilan 7 hari. Penting mana merubah Ka'bah dengan merubah acara tahlilan 7 hari? Karena Ka'bah itu kiblat, kiblat umat Islam. Ternyata Ka'bah ini setelah tahun 65 Hijriah dibongkar oleh Khalifah Abdullah bin Zubair. Cuman Abdullah dibangun kembali seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim, lebih besar dari yang ada. Cuma bin Zubair ini menjadi khalifah tidak kondusif, perang terus dengan Bani Umayyah, akhirnya kalah. Setelah dia kalah, proyek khalifah yang baru Abdul Malik bin Marwan, Ka'bah ini dibongkar, dikembalikan lagi ke Ka'bahnya jahiliyah. Alasannya, ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada seorang ulama menyampaikan kepada Abdul Malik bin Marwan bahwa ini Abdullah bin Zubair mendapat wasiat dari Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Bani Umayyah ini tumbang, diganti Bani Abbasiyah, Harun ar-Rashid punya rencana membongkar Ka'bah. Alasannya ini Ka'bah bid'ah, Ka'bahnya Bani Umayyah. Ka'bahnya Bani Umayyah lebih bid'ah daripada tahlilan. Tambahan dari saya yang tahlilan itu ya. Kemudian beliau minta pendapat para ulama, ternyata apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan, "La taf'al ya amirul mu'minin, fa inni akhafu an takuna mal'abatan bainal muluk." Jangan engkau lakukan wahai amirul mu'minin, aku khawatir Ka'bah ini menjadi mainan para penguasa. Setiap ada penguasa ingin menarik simpati rakyat, proyeknya bangun Ka'bah. Fatazula haibatuhu min qurubin nas, maka akan hilang wibawa Ka'bah dari hati umat Islam. Ka'bah sampai sekarang dibiarkan demi menjaga Ka'bah. Tradisi 7 hari itu dibiarkan, yang pertama karena makruh, yang kedua karena sudah adat istiadat, yang ketiga masyarakat banyak memberikan sumbangan yang dapat meminimalisir bahkan menghilangkan hukum makruhnya. Kemudian yang keempat juga demi menjaga hebahnya ulama dulu, para kiai, para ulama, para masyayikh, pesantren-pesantren yang mungkin tempat mondoknya Ustadz Zainal Abidin sampai sekarang masih tahlilan. Ulama-ulama dulu saja membiarkan, ini cuma tahlilan 7 hari, Ka'bah saja dibiarkan, apalagi tahlilan. Dasar yang digunakan oleh para ulama masalah tradisi ini, Imam Ahmad bin Hanbal tidak sholat qabliyatul maghrib. Mengapa? Li'annanna sayungkirun. Karena orang-orang tidak percaya kalau ini sunnah, akhirnya beliau tidak sholat itu. Jadi bukan takut, tetapi menjaga tidak terjadi benturan dengan masyarakat. Itu cara di dalam berdakwah, bukan langsung bid'ah, syirik. Bukan seperti itu. Kemudian, saya kira masalah tahlilan saya rasa cukup. Yang ada di kitab I'anatut Thalibin itu pelajaran saya memang di pesantren. Yang masalah Yasin, mengapa kok cuma Yasin, kok bukan yang lain? Menghususkan sebagian surat itu tidak apa-apa. Ada seorang sahabat dalam riwayat Al-Bukhari, ketika menjadi imam di Masjid Quba, setiap rokaat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat. Akhirnya dilaporkan, akhirnya oleh jamaahnya disuruh berhenti membaca surat Al-Ikhlas. Lalu katanya dia, kalau saya disuruh berhenti, saya memilih berhenti jadi imam. Tetapi jamaahnya keberatan kalau dia berhenti menjadi imam. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW ditanya, apa yang menghalangi kamu untuk mengikuti perintah kaummu? Katanya, kamu setiap rokaat dalam sholat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain. Lalu apa jawaban dia? Kata dia, inni uhibbuha ya Rasulullah, saya senang surat Al-Ikhlas. Lalu kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu pada surat Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke surga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdasarkan hadis ini boleh mentahsis sebagian ayat Al-Qur'an bimailin nafsi wal istikhari minhu, dengan kecondongan hati dan memperbanyak membacanya, dan itu tidak dianggap meninggalkan dan membenci yang lain. Biarkanlah orang membaca Yasinan daripada orang tidak baca surat Yasin. Apalagi memang surat Yasin ini memang dianjurkan dibaca dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya riwayat Abu Ya'la, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha mawfuran lah isnaduhu jayyid, barang siapa yang baca surat Yasin
pada malam hari, maka dosanya diampuni. Jadi memang berarti ini mengandung hukum masyru', dianjurkan membaca Yasin tiap malam. Tiap malam membaca surat Yasin. Orang-orang kita kalau tidak berkumpul kadang malas. Daripada tidak baca surat Yasin, biarkan berkumpul. Yang penting mereka baca surat Yasin. Kemudian banyak dalil-dalil masalah surat Yasin. Kemudian yang ketiga, ini kembali ke Yasin Fadilah. Ini sebenarnya persoalan lain. Mengulang Yasin 7 kali itu bukan qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu kalau Yasin misalnya dibaca Yasun, baru qiraah syadzah itu. Wong ini cuma takrir, cuma tartil ayat. Mengulang-ulang bacaan ayat di dalam kitab-kitab hadis itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ada yang mengulang-ulang 1 ayat, ada yang mengulang-ulang 2 ayat sampai pagi. Coba baca di dalam kitab At-Tibyan, saya tidak hafal hadisnya itu. Coba dibaca di dalam kitab At-Tibyan. Nah, orang yang kemudian menyelah-nyelahi doa antara surat Yasin, menyelah-nyelahi doa antara Al-Qur'an itu juga tidak apa-apa. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, setiap ada surah yang menerangkan azab, ya ta'awwad. Kalau ada surah, ada ayat tentang rahmah, beliau memohon kepada Allah turunnya rahmat itu. Mungkin orang yang baca surat Yasin ada hajat khusus itu. Dan itu dianjurkan. Dan ini bukan berarti membaca Yasin Fadilah itu dianjurkan. Tidak ada pernyataan ulama, baca surat Yasin lebih afdal dari Yasin Fadilah lebih afdal. Tidak ada. Cuma kalau membaca surat Yasin dengan cara seperti itu dan ada ijazahnya, insya Allah ada khasiatnya. Dan khasiat ini diakui oleh para ulama, termasuk dalam kitab yang disebutkan tadi, Al-Itqan fi Ulumil Quran, karangannya Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, ada bab khusus fi Khawasil Quran. Bab yang menerangkan tentang khasiat-khasiat Al-Quran. Dan ini juga diakui oleh Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Abad. Kata beliau, wa minal ma'lum anna di kalamin nas manafi, anna di kalamin nas manafi mujarrabah wa fawaid mujarrabah. Ucapan manusia saja ada mantra-mantra, jampi-jampi itu ada khasiatnya. Fa kaifa bi kalamillahi rabbil alamin, bagaimana dengan Al-Qur'an? Apalagi Al-Qur'an itu banyak khasiatnya. Mungkin yang baca surat Yasin Fadilah karena tertarik dengan khasiatnya itu, ya mungkin nanti akan tanya itu, dari mana dasarnya Al-Quran hadis itu khasiat? Nah, khasiat itu kan tidak harus dari Al-Quran dan hadis. Ada yang dari Al-Quran dan hadis, seperti khasiat tentang maghfirah, ya, bagi orang yang baca surat Yasin, atau mungkin bisa mengentaskan krisis ekonomi yang baca surat Waqiah. Kata para ulama, khawasul Quran itu bisa diperoleh dengan tajarrubat tajaribil salihin, pengalaman orang-orang saleh, wa ilhamatil arifin, dan ilham atau mukasyafah yang diterima oleh orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti itu. Kemudian masalah doa bersama berkumpul-kumpul bisautin wahid. Membaca Al-Qur'an dengan bisautin wahid itu juga ada riwayat yang membolehkan. Misalnya hadis yang dijadikan sandaran oleh Imam Nawawi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Suatu kaum berkumpul dalam rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah. Berarti mereka membaca bersama. Membaca bersama ini boleh jadi baca sendiri-sendiri, juga boleh jadi membaca bareng-bareng. Kalau membaca sendiri-sendiri, ini banyak riwayat. Kemudian kalau membaca seragam, juga ada pandangan ulama salaf yang membolehkan. Ini misalnya ada riwayat. Ada riwayat dari Abu Darda kan yadrusul Quran ma'ahu nafarun yaqra'una jami'an. Dia mempelajari Al-Qur'an bersama beberapa orang, semuanya membaca. Warabnu Abi Dawud fi ladirasah mujtami'in an jama'atin min afadhilis salaf wal khalaf wa qudatil mutakallimin. Jadi masalah membaca Al-Qur'an bersama-sama ini sebenarnya banyak dasarnya. Ada membaca Al-Qur'an dengan cara idarah gantian, satu juz ini nanti ganti satunya. Imam Malik juga membolehkan. Kemudian masalah riwayat dari Umar bin Al-Khattab tadi, riwayat dari Umar bin Al-Khattab tadi dan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, kata para ulama, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang melarang zikir jama'atan, zikir bersama secara bareng-bareng, itu bertentangan dengan dalil-dalil hadis yang beliau sampaikan, seperti yang beliau sampaikan di dalam kitabnya Al-Hawi
fil fatawi. Kemudian masalah tinggal berapa? Tinggal 5 menit ya. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini di dalam majmu' fatawanya beliau juga membolehkan zikir bersama dalam majmu' fatawa juz 22 halaman 521. Ketika beliau ditanya tentang wasu'ila an rajulin yungkiru ala ahli dzikri yaqulu lahum hadza dzikru bid'ah wa jahrukum fi dzikri bid'ah wa hum yaftatihuna bil Qur'an wa yahtatimun thumma yad'una lil muslimin al ahya wal amwat wa yajma'una at tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir wal hawqalah wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawabnya al ijtima' li dzikrillah wastima'u kitabih wad du'a amalun saleh. Jadi berkumpul untuk berzikir kepada Allah, mendengarkan Al-Quran dan berdoa itu amal soleh. Itu bisa dibaca di dalam majmu' fatawa beliau. Kemudian beliau juga ditanya, wasu'ila an awamin fuqara, orang-orang awam yang fakir. Yajtami'una fi masjidin yadhkurun wa yaqra'una syai'an minal Quran. Thumma yada'un wa yakshifuna ru'usahum wa yabkun wa yatadarra'un. Wa laisa qasduhum min dhalik riya'an wala sum'ah. Bal yaf'alunahu ala wajhi taqarrub ila Allah. Kata beliau, al ijtima' ala al qira'ah wa dzikri wa du'a hasanun mustahabbun. Jadi berkumpul dengan membaca Al-Qur'an, berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dan zikir bersama dan berdoa itu baik dan mustahab dianjurkan. Cuma kata beliau, idza lam yuttakhadz dzalika 'adatan ratibatan. Selama itu tidak dijadikan adah ratibah. Jadi tiap waktu misalnya itu menurut tidak mustahabnya. Tetapi walaupun tidak mustahab, ini bukan berarti makruh, bukan berarti haram. Kalau yang rotibah itu tidak mustahab. Tetapi seandainya melakukan, berarti menurut beliau masih boleh itu. Karena di sini cuma pengecualian dari mustahab. Sama dengan tadi, Imam Syafi'i mengatakan tidak dianjurkan zikir dengan mengeraskan, kecuali untuk liqasdit taklim. Tidak mustahab itu artinya bukan berarti dilarang. Masih bisa jaiz. Kemudian ini juga menyambung dengan yang pertama tadi ya, masalah makmum masbuk. Makmum masbuk yang saya terangkan tadi, saya menerangkan makmum masbuk itu bukan masalah bid'ahnya, tetapi masalah sanah bermakna memulai. Jadi mungkin tadi Ustadz Zainal Abidin kurang tanggap dengan pernyataan saya. Kemudian yang kedua, saya kembali kepada yang tadi juga, bahwa sunnah takririyah itu oleh para ulama dijadikan dalil bid'ah hasanah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika mengomentari seorang sahabat yang membuat zikir baru dalam sholat setelah ruku yang membaca kabiro walhamdulillah yang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa yustadallu bihi ala jawazil itsyan bidzikrin ghairi ma'thur fi shalah ma lam yukhalif al-ma'thur. Berdasarkan hadis ini berarti boleh membaca zikir yang tidak ma'thur, yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama tidak bertentangan dengan yang ma'thur. Yang tidak ma'thur itu namanya bid'ah hasanah. Jadi berarti dengan begitu Al-Hafidz Ibnu Hajar menganggap hadis tentang sunnah takririyah termasuk dalil bid'ah hasanah. Kemudian masalah apa yang belum ditanggapi? Sudah semua. Saya kira semuanya sudah saya tanggapi. Saya tidak mau berlarut-larut masalah tadi ya, masalah Abu Ja'far Ar-Razi dari Yahya bin Ma'in ada riwayat, ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan soleh itu. Jadi saya kira tidak perlu diperpanjang. Saya kira cukup. Baik, kita break setelah pesan-pesan berikut ini. Pak Ustaz, silakan minum masyayikh pada tamu undangan. Semakin lama kayaknya kepala kita semakin waktu, kasih waktu 5 menit dari jam 8 sampai jam angka 9. Waktu dan tempat dipersilakan. Mengenai mengomentari tentang apa yang disebutkan oleh Ustaz Juslam di tentang tahlilan, yang pertama Ustaz mengatakan bahwasanya ilah dari tahlilan adalah pembuatan makanan. Kalau ternyata yang buat makanan dari pihak luar, maka tidak jadi masalah. Ini ternyata para ulama Syafi'i menyebutkan masalah ilah tentang dilarangnya tahlilan atau dimakruhkan tahlilan bukan cuma pembuatan makanan. Di antaranya ijtima, kemudian yujadidu tajdidul huzn, buat sedih lagi. Ini tidak diinginkan dalam syariat. Hari ketiga ingat lagi, hari ketujuh ingat lagi.
Oleh karenanya ilah yang disebutkan banyak. Pertama, taklif, buat makanan, bikin repot orang mayat, keluarga mayat. Yang kedua, ada ijtima, kuna na'udu ijtima wasani atau ta'am ba'dal dafni minan niyaha. Kami memandang, kata Jarir bin Abdullah, kami para sahabat memandang kalau ada kumpul-kumpul di rumah keluarga mayat, ya maka ini termasuk niyaha, meratapi. Oleh karenanya ilah bukan cuma satu, harus dipahami. Ilah juga diantaranya mulai kesedihan. Kemudian yang kedua, tahlilan hukumnya makruh, bukan makruh tanzih, bukan makruh istilah usuliyin bahwasanya kalau dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi makruh di sini makruh tahrim. Ya, kenapa? Kita lihat lafal-lafalnya, dikatakan bid'ah mungkarah. Mungkar ini bukan yang suatu yang mungkar ini bukan suatu yang makruh, bukan mungkar. Kemudian yang kedua, perkataan dari ulama besar mazhab Syafi'iyah Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib dikatakan dia mengatakan wa hadza dhahirun fit tahrim. Dan bahwasanya tahlilan itu hukumnya apa? Tahrim, haram. Ini nas dari ulama Syafi'iyah bahwasanya hukumnya haram, bukan sekedar makruh. Oleh karena jika tatkala kita jelaskan hukumnya haram, maka tidak ada kita mengatakan karena demi kemaslahatan kerjakan saja. Ini tidak bisa dikerjakan hal ini. Adapun perkataan Ibnu Muflih yang disebutkan oleh Ustaz Idrus Ramli bahwasanya boleh meninggalkan perkara-perkara demi kemaslahatan masyarakat, maka yang disebutkan oleh Ibnu Muflih adalah perkara-perkara yang sunnah seperti melaksanakan sholat sebelum maghrib, ya itu diantaranya. Oleh karenanya saya ingin tahu apakah ini tidak sejalan dengan masalah tahlilan. Oleh karenanya sekarang meskipun Ka'bah sudah aman, ya aman, orang-orang sudah mungkin sudah berilmu, terjadi pembahasan sampai sekarang pun. Dan saya tadi dengar perkataan Ustaz Idrus Salam di tatkala mengatakan dialog Imam Malik dengan salah seorang ulama, dia mengatakan ini bid'ah. Nah, tadi gimana Ustaz bilang? Mohon maaf. Bid'ahnya merubah Ka'bah. Terus? Iya, dia bilang. Antum tadi bilang lafal bid'ah. Masih ada, apalagi bid'ah tahlilan. Anda tadi, insya Allah ada rekamannya, kita lihat. Antara per-Ka'bah dengan tahlilan. Nanti insya Allah kita lihat lagi mungkin. Rekamannya ada. Oleh karenanya, apa yang disebutkan dalil tentang perkataan ini muflis, karena itu perkara-perkara yang sunnah yang ditinggalkan, tidak mengapa demi kemaslahatan. Adapun masalah yang haram, yang bahasan. Saya lanjut. Maaf Ustaz, di dalam pernyataan At-Turtusi, hadil akar, maksudnya, majtama' qawmun itu adalah, taqtadi jawazal istima' likiro'atil Qur'anil kalim ala ma'na dars. Ya. Oleh karena itu untuk ngajar wa ta'lam wal mudzakarah, yang sekarang menjadi pertanyaan tadi juga soal masalah suratul ikhlas. Kita tekankan bahwa sahabat itu melazimkan membaca surat ikhlas semata-mata karena disetujui Rasul. Buktinya ketika Mu'ad sholat Isya membaca surat Al-Baqarah, enggak disetujui Rasul, enggak jadi sunnah. Itulah. Jadi bukan hanya semata-mata ihdatsus sahabah sehingga dijadikan dalil untuk bid'ah hasanah. Bahkan di sini yang menjadi manat, kaitannya ini kan awalnya kita harus berbicara masalah tahqiqul manat, terus tangkihul manat, takhrijul manat. Ketika kita sudah sampai pada takhrijul manat, maka di situ Rasulullah SAW yang menyetujuinya, bukan semata-mata sahabat. Karena buktinya ketika Rasul enggak menyetujui, maka itu enggak jadi sunnah. Contohnya Mu'ad bin Jabal ketika sholat, setelah sholat sama Rasulullah, ngimamin kaumnya membaca surat apa? Al-Baqarah. Dan dikatakan afatanun anta, kalau seandainya Rasulullah mengatakan, maka itu bagus, maka menjadi sunnah. Oleh karena itu, nah tentang masalah Ustaz tadi, ilham, solihin dan yang lainnya bisa menjadikan untuk menentukan khasaisul Quran, kenapa kita tidak dahulukan wahyunya Rasulullah? Ya, oleh karena itu, maka di sini, iyyaka qaulun wa laysalaka imamun. Waspadalah kita terhadap suatu pendapat yang kita tidak punya panutan sebelumnya, sebagian yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Saya tutup. Beliau mengatakan kalau yang buat makan itu dari orang lain, maka mungkin tidak apa-apa. Saya ingin ulama siapa yang pernah seperti yang ngomong seperti itu, dari NU atau dari manapun, dari Syafi'iyah. Maka ya. Baik, semakin lama semakin panas. Memang AC-nya tak kuat, guys. Lain kali Pak Kemenak tolong tambah AC, Pak. Apa karena saya pakai jaket kali ya? Silakan Pak Ustaz, itu Sambli, waktu 5 menit sampai jam 10 Pak Kiai. Terima kasih. Saya menanggapi Ustaz Zainal Abidin dulu ya, masalah baca Al-Qur'an bareng-bareng itu ada yang darus, ada juga yang yatlun.
yang memang itu oleh para ulama yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, dan itu disebutkan dalam ijtima' bizikr, bukan dari sil Quran, bukan. Kemudian masalah surah Al-Ikhlas dengan Mu'ad bin Jabal menjadi imam dengan surah Al-Baqarah. Ya kalau surah Al-Baqarah ya dimarahi karena kepanjangan, kasihan jamaahnya. Kalau surah Al-Ikhlas ya pendek. Orang Yasinan itu yang datang semuanya sukarela. Dan itu cuma berapa menit itu? Mungkin 5 menit, 10 menit selesai. Jadi beda dengan surah Al-Baqarah yang panjang-panjang itu. Kemudian, jadi perlu dibedakan. Yang masalah tahlilan ya, jadi ilat makruhnya tahlilan, kalau masalah makanan itu memang soal makanan itu dibuat dari keluarga kita atau dari masyarakat yang dari luar. Kalau menurut yang ada di dalam ada di dalam sebagian kitab Syafi'iyah disebutkan oleh Mufti Irak, Mufti dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris Asy-Syafi'i dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Jadi ketika memang ini yang menyuguhkan makanan ini dari masyarakat dari luar, maka dibolehkan. Jadi tidak makruh. Tapi kalau masih ada dari keluarga duka cita, maka ini makruh. Ini menurut Syafi'iyah. Dan ini dibiarkan oleh para ulama. Apa lagi? Yang perlu tanggapi? Yang masalah amal para ulama itu ada dalilnya. Jadi masalah khasiat-khasiat ayat Al-Quran itu dari para ulama, dari orang arif atau dari para ulama, sebagian dari hasil ijtihad mereka. Dan itu diakui Syekh Ibnu Taimiyah diceritakan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang rutin membaca 41 kali ya ayu ya qayyum la ilaha illa anta sebelum sholat subuh setelah fajar selama 40 hari hatinya akan padam. Padahal itu tidak ada Al-Quran hadisnya. Tetapi itu tajribah pengalaman. Kalau tidak pernah melakukan ya tidak tahu. Jadi misalnya kalau membaca ini sekian kali nanti bisa begini. Itu pakai pengalaman. Dan di dalam kitab-kitab ulumul Quran tadi ya. Ulumul Quran. Al-Itqan fi ulumil Quran. Al-Burhan fi ulumil Quran. Itu diterangkan tentang fi khawasil Quran. Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Juga dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, dan ini sebenarnya satu kitab, banyak menerangkan khasiat-khasiat ayat Al-Quran untuk kesembuhan. Padahal itu tidak ada Al-Quran hadisnya, tetapi murni ijtihad para ulama. Mengapa kita menerima ijtihad para ulama? Nah ini ada permintaan dari teman saya, 1 menit, tinggal 1 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yunazzahu an simatil khudusi wal alwani wal kaifiyat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nizul mu'jizati zahwati alladzi hasa min nuri wujudul kainat. Ya, terima kasih atas waktunya, dan saya apa insyaallah hanya saya memberi masukan ya. Jadi setelah tadi dari berbagai macam paparan, ternyata amalan-amalan yang dibid'ahkan dimusyrikan itu semua ada dalil-dalilnya. Termasuk tadi kunut subuh segala macam itu ada dalilnya, semak saya fotokopi. Nah, dari apa itu masih tetap ada membid'ahkan dan memusyrikan. Ya ini yang jadi masalah. Sedangkan di dalam Al-Qur'an kan bilang keras ya, kalau kita ini halal. Tapi ini itu akan berat siksaan yang keras nanti di yaumil kiamah. Itu ada di surat An-Nahl ayat 116. Itu bisa dicari ya, wala takul dan seterusnya. Itu di tafsir Ibnu Katsir ya, jilid 3 halaman 590 itu. Di situ diterangkan itu. Ini cuman jadi mohon maaf itu ya. Jadi tolonglah, karena di sini ada dalil ulama, apakah kita bersikeras ini ahli bidah, ini musyrik. Nah, ini jadi masalah. Ya masih ya. Terima kasih.
Ya Allah, alhamdulillah berkat pertolongan Engkau juga ya Allah. Tiga pokok bahasan yang betul-betul memukau kita dari pandangan-pandangan ulama salafus saleh yang betul-betul soleh, betul-betul hafal Quran, hafal hadis atau as-sunnah, beribu-ribu mereka hafal dan meninggalnya juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sudah dengar itu biasa tuh ada dari Syarah Muslim, Fathul Bari, Al-Baihaqi, Al-Itqan. Yang pondok pesantren saya kira tahu lah ya. Yang tak pondok pesantren yang paling beli buku pinggir jalan kayak. Jadi inilah tergambar oleh kita semua. Terima kasih Bapak Ustaz Narasumber, Bapak Muhammad Idrus Ramli atas ilmunya. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah pada Bapak Muhammad Tabari Asadili. Semoga Allah memberikan berkah pada Ustaz Zainal Abidin bin Samsudin. Semoga Allah memberikan berkah dengan ilmunya. Dan Pak Ustaz Firanda Andirja MA. Semoga Allah memberikan berkah ilmunya kepada Natulen, kepada kita semua, para ulama dari Pemko, Pak Kemenak dan Pak Kamla Angkatan Laut, dan kita semua yang hadir. Setelah ini mari kita kembali ke dialog ukhuwah dan ilmiah, menjalin kebersamaan dalam perbedaan. Saya mohon maaf jika ada ucapan dan kata-kata yang saya salah. Hanya kepada Allah berserah diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.